Alhamdulillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada yang kami hormati segenap takmir masjid apa ini? Adz-Dzikri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik kepada mereka. Kemudian kepada Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar bersama. Semoga apa yang kita lakukan ini termasuk di antara amal saleh, terutama mendapatkan satu keistimewaan yang luar biasa sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu." Barang siapa yang berangkat menuju masjid tidak ada niat kecuali dalam rangka untuk belajar ilmu agama, aw yu'allimahu, atau mengajarkan ilmu agama, sehingga baik murid maupun gurunya dua-duanya mendapatkan keutamaan, kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu, maka dia akan mendapatkan pahala haji sempurna hajinya. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan kajian dengan aneka waktu yang berbeda-beda. Ada sebagian orang yang suka kajian di malam hari, ada yang kajiannya di pagi hari, ada yang kajiannya di waktu duha, ada yang di waktu yang lainnya. Namun ada satu keistimewaan khusus bagi mereka yang kajian di waktu duha. Nabi SAW memberikan janji pahala bagi orang yang mengikuti pengajian di waktu duha, belajar ilmu agama di masjid di waktu duha, dia akan mendapatkan pahala haji. Mengapa bisa mendapatkan pahala haji sementara ini tidak berlaku untuk waktu-waktu yang lain? Karena kita menyadari pada saat waktu duha ini adalah kondisi maksimal di mana orang bisa memanfaatkan semua inderanya secara penuh. Kita dalam posisi paling seger, paling sehat, paling maksimal indera dan fisiknya ketika waktu duha. Karena itulah umumnya manusia di waktu pagi antara jam 7 sampai zuhur biasanya digunakan untuk kepentingan yang murni duniawi atau kepentingan pribadi. Mereka bekerja biasanya paling maksimal jam berapa, Pak? Antara jam 8 sampai zuhur. Seperti itu pula ketika orang mau melakukan piknik, kemudian rekreasi, biasanya mereka maksimalkan di waktu pagi. Karena itu satu hal yang istimewa ketika ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang memanfaatkan waktu maksimal ini bukan untuk murni kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan duniawi, namun dia gunakan untuk kepentingan akhirat. Dan salah satunya adalah belajar ilmu agama. Karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali di Ahad pagi ini banyak orang yang memanfaatkan waktunya untuk jalan-jalan, untuk rekreasi, memenuhi gedung-gedung yang ada di Bogor. Namun alhamdulillah Bapak Ibu berada di sini, kita belajar bersama insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal kita amal yang ikhlas, sehingga selesai dari kajian nanti kita bisa saling memanggil antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, assalamualaikum Pak Haji. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kajian kita di pagi hari ini bedah buku. Tapi saya lihat enggak ada jamaah yang bawa buku. Berarti enggak jadi bedah buku ya. Bedah proyektor aja. Nanti kita akan melihat beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama terkait masalah riba. Bapak Ibu yang dimakan Allah, saya awali dari pengertian riba. Riba secara bahasa berasal dari kata roba yarbu yang artinya tumbuh dan berkembang. Ada satu ayat di surat Al-Haqqah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menyebut kata riba dalam arti makna bahasa. Allah mengatakan, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum ahdatan rabiyah. Para kaum nabi itu bermaksiat kepada nabinya, kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti mereka tidak mau masuk Islam.
fa akhadahum ahdatan rabiyah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan hukuman yang rabiyah, dengan siksaan yang rabiyah. Apa yang dimaksud dengan akhdatan rabiyah? Yang dimaksud dengan akhdatan rabiyah adalah siksaan yang terus bertambah diberikan kepada orang kafir. Kata para ahli tafsir, ketika manusia itu meninggal dunia sementara dia membawa dosa, ada banyak kemungkinan di sana. Bagi hamba Allah yang mukmin, ketika dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, maka siksaan dia di alam kubur ini bisa menjadi kafarah baginya sehingga sebagian dosanya hilang. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang dosanya habis karena hukuman di alam kubur. Sehingga begitu dia masuk akhirat, dia sudah tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Ini berlaku bagi orang yang beriman. Ada juga yang dosanya disiksa oleh Allah di alam kubur cuma sebagian, dan nanti sisanya akan dihukum oleh Allah di alam akhirat. Ada yang kemudian disiksa oleh Allah dalam kurun waktu tertentu, setelah itu Allah ampuni semua dosanya. Sehingga bagi orang yang beriman, hukuman di alam kubur, kondisi fitnah kubur itu menjadi kafarah, menjadi penebus dosa baginya. Berbeda dengan orang kafir. Bagi orang kafir, azab kubur tidak bisa mengurangi kekufurannya, sehingga mereka tetap kafir dan dosanya tidak akan hilang meskipun sudah disiksa di alam kubur. Selesai mereka menjalani siksa di alam kubur, nanti di hari akhir masuk neraka enggak? Tetap masuk neraka, bahkan abadal abidin, kekal abadi berada di neraka. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut hukuman bagi para orang-orang yang durhaka kepada Rasul, yang tidak mau masuk Islam, Allah sebut dengan akhdatun rabiyah, siksaan yang selalu mengalami riba, artinya dia tidak ada ujungnya. Sebagaimana ketika orang melakukan transaksi riba, ada orang yang berutang dengan nilai tertentu, dengan perjanjian jika bapak tidak bisa membayar tepat waktu, maka akan kami tetapkan nilai tambah sekian persen. Sampai kapan sekian persen ini akan berhenti? Sampai utangnya lunas. Sementara dia sendiri tidak akan pernah tahu kapan utangnya bisa lunas. Karena yang namanya melunasi utang itu tergantung dari kemampuan sisi ekonomi, dan kemampuan ekonomi tergantung dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bisa jadi riba yang dilakukan oleh seseorang enggak ada ujungnya. Terus akan dia dapatkan sampai kemudian utangnya selesai. Sehingga korelasi antara makna riba secara istilah dengan makna riba secara bahasa adalah ketika orang itu menetapkan riba tidak ada ujungnya. Barangkali jamaah yang berada di depan bisa lebih merapat memberi kesempatan yang ada di belakang. Kemudian ayat yang lain yang menunjukkan makna riba secara bahasa bisa kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ, apabila aku turunkan air di atas permukaan bumi, maka ihtazzat, bumi itu akan bergetar, وَرَبَتْ, dan dia tumbuh, وَأَنْبَتَتْ, dan menumbuhkan tanam-tanaman. Ada kata robat di sini maknanya adalah tumbuh. Kemudian pengertian riba secara istilah. Riba secara istilah dibagi oleh para ulama menjadi dua. Pertama, riba dalam makna sempit, dan yang kedua riba dalam arti luas. Riba dalam arti luas pengertiannya adalah semua transaksi yang haram dan dilarang oleh syariat. Semua transaksi haram dan dilarang oleh syariat bisa disebut riba secara istilah dalam arti luas. Ada beberapa pernyataan para sahabat yang mereka menyebut istilah riba namun meskipun tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang sahabat bernama Ibnu Abi Aufa. Beliau mengatakan, An-najishu akilur riba kha'in. An-najishu akilur riba kha'in. Orang yang melakukan transaksi najash, dia pemakan riba, kha'inun, pengkhianat. Apa itu transaksi najash? Transaksi najash adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan agar memotivasi pembeli biar segera beli barangnya. Bisa bentuknya misalnya memuji barang secara berlebihan, barang saya ini nomor satu di dunia, atau
top markotop yes mari yes, enggak ada duanya misalnya. Atau barang saya ini tahan banteng, tahan api, tahan maling dan seterusnya, pujian yang tidak sesuai dengan realita dalam rangka memotivasi pembeli agar segera beli barangnya. Pujian semacam ini termasuk diantara jual beli najash. Padahal ada hubungannya dengan utang piutang atau tidak? Enggak ada. Meskipun enggak ada, tapi ini disebut oleh Ibnu Abi Auf sebagai riba, dalam arti riba dalam makna luas yang mencakup semua transaksi yang haram. Kemudian ada pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Lamma unzilatil ayatu min akhir suratil Baqarah fir riba." Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat terakhir di surat Al-Baqarah mengenai larangan riba, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid fa harramat tijarata fil khamri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju masjid dan beliau haramkan perdagangan khamar. Padahal jual beli khamar ada hubungannya dengan riba atau tidak? Enggak ada. Tapi kenapa ketika Allah turunkan ayat tentang riba, Nabi sallallahu alaihi wasallam haramkan khamar? Ini makna dari riba secara luas. Kemudian ada juga keterangan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah mengatakan, "Wa inna minar riba ayyabi ar-rajulu tamrata qabla an tatayyaba." Termasuk di antara bentuk riba adalah ada orang yang melakukan transaksi jual beli khamar sebelum layak untuk dipanen. Kalau bahasa kita orang menyebutnya dengan jual beli ijon. Jual beli ijon itu apa, Pak? Menjual buah sebelum layak untuk dipanen. Jual beli buah itu boleh enggak? Jelas boleh ya. Kalau buahnya masih ada di pohon, boleh enggak? Enggak boleh. Boleh atau tidak? Kalau beli pohonnya malah boleh ya. Jual beli buah yang masih ada di pohon boleh enggak? Boleh, jika sudah layak untuk dipanen, sudah terukur nilainya. Tapi kalau nilainya belum terukur, belum layak dipanen, enggak boleh, karena gharornya besar, ketidakjelasannya besar. Kenapa disebut riba meskipun enggak ada hubungannya dengan utang piutang? Jawabannya adalah karena jual beli ini haram dalam syariat. Intinya semua transaksi yang dilarang oleh syariat bisa disebut riba secara makna istilah dalam arti luas. Karena itu hadirin makan Allah, kalau kita pernah mendengar ada sebuah hadis yang mengatakan inna riba lahu salasatun wasaba'una baban, riba itu memiliki 73 pintu. Riba itu memiliki 73 pintu. Aisaruha ayyang kihar rajul ummah, riba yang paling ringan itu seperti seorang anak berzina dengan ibunya. Itu yang paling ringan. Coba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 73. Yang paling ringan dosanya seperti itu. Bapak Ibu bisa sebutkan 73 itu apa saja? 1. Ini bahaya, Pak. Bahaya tapi kita enggak tahu terus gimana nanti? Riba bahaya enggak? Bahaya. Sepakat bahaya. Yang paling ringan seperti berzina dengan ibunya. Bahaya, jumlahnya banyak, kita satu pun enggak tahu gimana ini. Jangan-jangan kita pelakunya, Pak. Coba sebutkan satu. Ya. Barangkali kalau pertanyaan ini saya sampaikan kepada mu'allaf, dia enggak bisa jawab, saya katakan wajar. Di sini ada mu'allaf? Ya. Masuk Islam sejak lahir. Baik. Kita sudah bersinggungan dengan Al-Quran dan Sunnah sejak kecil. Sebutkan satu jenis riba. Padahal jumlahnya 73. Syirik. Syirik termasuk riba gak? Bunga bank. Yang lain? Rentenir. Hah? Denda. Denda apa, Pak? Kalau ditilang polisi riba gak? Begitu ditilang polisi, Pak, riba, Pak, haram, Pak. Gak boleh tilang saya. Hah? Kredit, jual beli kredit riba? Belum tentu. Hah? Asuransi. Ngurangi timbangan. Oh, pinjam yogurt, pinjam mobil ditambahi bakso. Oh, gitu ya.
Kalau pinjam mobil ngisi bensinnya boleh enggak? Dipenuhi. Harus ya? Oh, harus. Masa balik kurang. Baik. Rasanya ketika kita ditanya, coba sebutkan 73 riba. Saya yakin banyak di antara kita enggak bisa menyebutkan sampai 10 saja. Jangankan 10, 5 saja mungkin kita kesulitan. Yang tadi kita sebutkan itu transaksi yang haram. Meskipun enggak ada hubungannya dengan utang piutang. Dan kenapa riba jumlahnya banyak? Kata para ulama, maksudnya di sini adalah transaksi yang haram itu jumlahnya banyak. Ada 73 cabang. Yang semuanya wajib diwaspadai seorang muslim. Karena yang paling ringan saja dosanya seperti orang yang berzina dengan ibunya. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara doa yang barangkali perlu untuk kita rutinkan adalah memohon pelindungan kepada Allah dari dosa-dosa besar yang mungkin tidak kita sadari. Coba yang ada di sini, ada yang pernah mohon kepada Allah, ya Allah lindungilah aku biar tidak berbuat syirik. Ada yang rutin doa kayak gini? Kenapa enggak berdoa seperti ini, Pak? Bukankah syirik itu menakutkan? Biasanya kita berdoa minta perlindungan terhadap apa, Pak? Hah? Terhadap ya Allah lindungilah aku dari apa misalnya, eh? Jangan sampai mengalami sakit, jangan sampai mengalami kerugian, jangan sampai terlilit utang, begitu ya. Itu kan rata-rata doa kita dan umumnya standarnya standar dunia. Pokoknya kalau yang membahayakan dari sisi dunia baru kita doakan, tapi yang membahayakan dari sisi akhirat kadang kita melupakannya. Jarang diantara kita yang berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah aku dari berbuat syirik, yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Padahal syirik itu pembatal la ilaha illallah, pelakunya bisa keluar dari Islam. Sementara orang bangkrut dunia belum tentu keluar dari, dan dia bukan termasuk pembatal Islam kecuali kalau sampai menyebabkan dia syirik. Karena itu hadirin makan Allah, berdoa mohon perlindungan kepada Allah terhadap bahaya-bahaya, terutama bahaya akhirat, termasuk yang sangat penting untuk kita rutinkan. Kita berlindung kepada Allah dari dosa-dosa besar, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Selanjutnya, pengertian riba secara istilah dalam arti sempit, kata para ulama, definisinya adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Az-ziyadah makhsusah li ahadil aqidain bila iwad. Tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Zoomnya lagi pada ngezoom ya. Atau begini saja, nanti silakan hubungi KPMI, insyaallah file ini akan kita bagikan secara gratis ya. Alhamdulillah. Ada royaltinya enggak, Pak? Coba kita buat ilustrasi seperti ini ya. Misalnya ada orang yang utang 1 juta. Kemudian dia dikasih persyaratan nanti kalau membayar 1 juta plus 100 ribu. Bapak Ibu bisa saksikan 100 ribu di sini penyeimbangnya apa? Apa penyeimbang 100 ribu di sini? Enggak ada, kosong. Tapi beda dengan transaksi seperti ini. Ada orang punya modal 1 juta, kemudian dia gunakan untuk usaha, dia dapat 1 juta plus untung 500 ribu. Baik, 500 ribu di sini penyeimbangnya apa? Usaha. Halal atau haram? Karena itulah masalah riba bukan kembali pada nilai dan nominal. Bisa jadi besar tapi halalan thayyibah. Sebaliknya bisa jadi kecil tapi statusnya perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga riba dan bukan riba bukan masalah nominalnya, tapi dengan apa kita mendapatkannya. Bagaimana Anda melakukan akad dan bagaimana Anda mendapatkan uang itu. Sehingga ketika kita melakukan atau mendapatkan satu keuntungan, salah satu di antara cara untuk mengukurnya adalah Anda lihat penyeimbangnya. Keuntungan saya ini penyeimbangnya apa? Ketika penyeimbangnya enggak ada, bisa jadi itu salah satu indikator bahwasanya itu adalah
riba. Baik. Kemudian saya tertarik untuk melihat tentang hukuman riba di 5 fase kehidupan manusia. Yang sudah pernah nonton video Dimas insyaallah sudah tahu ini ya. Meskipun itu baru sebagian ya. Kita lengkapi, Pak. Semoga lebih mengerikan. Fase yang pertama, fase di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman orang yang kaya dengan riba, maka akhir kehidupannya akan dibinasakan oleh Allah hartanya. Kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala membinasakan riba dan Allah menumbuh kembangkan sedekah. Allah membinasakan riba dan Allah menumbuh kembangkan sedekah. Coba kita lihat perbandingannya. Orang yang melakukan riba, misalnya dia ngasih utang 1 juta, kemudian mendapatkan tambahan 1 juta plus 100 ribu, secara lahiriah hartanya bertambah atau berkurang? Bertambah. Secara lahiriah hartanya bertambah. Sebaliknya orang yang sedekah. Ketika kita bersedekah, misalnya ada kotak infak lewat di depan Anda, kemudian kita buka dompet, di situ ada 2 lembar uang, 100 ribu dan 5 ribu. Kita pilih yang mana? Kok jujur banget toh? Ada 2 lembar uang 100 ribu dan 5 ribu. Biasanya kalau di Bogor pilih yang mana, Pak? Pilih 5 ribu ya. Hah? Oh, Depok, bukan Bogor ya. Di Depok pilih 5 ribu ya. Kalau di Jakarta pilihnya 5 ribu juga. Jogja pecahannya lebih kecil, Pak. Yang masuk dompet gak ada yang merah ya. Baik, kita mengambil salah satunya. Misalnya kita ambil 100 ribu sambil merem ya. Nah, kita masukkan ke kotak infak. Secara zahir bertambah atau berkurang? Berkurang. Namun ternyata antara lahiriah dengan hasilnya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah balik kondisi terakhirnya. Riba yang secara lahiriah bertambah dibalik oleh Allah dengan dibinasakan oleh Allah. Sebaliknya, sedekah yang secara lahiriah berkurang justru dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bisa jadi ada orang yang kondisinya bertentangan berbalik dengan niat yang dia miliki. Dia inginnya menang dibuat kalah oleh Allah, dia inginnya kalah malah dibuat menang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bisa jadi orang yang mengalah dalam masalah urusan dunia tidak akan mengurangi hartanya dan kesempatannya untuk bahagia. Bisa jadi justru dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala membinasakan riba? Kata beliau, ayyudhibuhu imma bi ayyudhibuhu bil kuliyah min yati sahibihi au yahruma barakata malihi falyantafi'u bihi. Maksud Allah membinasakan riba adalah Allah hilangkan riba itu. Bisa bentuknya Allah hilangkan 100% hartanya dari tangan pemiliknya, atau bisa juga yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hilangkan keberkahan hartanya sehingga dia tidak bisa memanfaatkan hartanya secara maksimal. Baik. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma ahadun aktsara minar riba illa wa kana akibatu amrihi ila killatin." Semua orang yang memperbanyak hartanya dari hasil riba, maka nanti ujung kehidupannya dibalik oleh Allah menjadi kemiskinan. Karena itulah di antara cara untuk mendapatkan jaminan ketidaksejahteraan di hari tua, silakan perbanyak harta dengan riba. Nanti hari tuanya tidak sejahtera. Dan kata para ulama, ini mujarrab. Mujarrab artinya banyak terbukti. Banyak sekali orang-orang yang kaya karena hasil rentenir, karena hasil riba, kemudian dibalik kondisinya oleh Allah, ketika di hari tua dia menjadi manusia yang sangat membutuhkan. Dan realita itu bisa kita saksikan sampai zaman kita sekarang. Bapak Ibu bisa lakukan survei. Banyak laporan yang sampai ke saya. Hampir semua karyawan bank sampai pensiun utangnya belum lunas. Loh kok aneh, Pak?
Padahal mereka ketika mendapatkan gaji karyawan bank, gajinya berapa, Pak? Kan jauh di atas rata-rata. Jauh di atas rata-rata. Tapi kenapa ketika sampai pensiun banyak di antara mereka yang belum lunas utangnya? Betul dia punya aset. Wah, dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya simpenan dan seterusnya. Tapi umumnya manusia, karakter manusia, banyak orang yang tidak mau melepas asetnya untuk menutupi utangnya. Karena dia mikir ahli warisnya. Nanti apa yang bisa saya tinggalkan untuk anak saya, untuk istri saya yang ketiga? Apa yang bisa saya tinggalkan untuk keluarga saya? Dia mikir seperti itu. Makanya biasanya orang ketika punya aset, enggak ingin asetnya itu sampai terjual dalam rangka menebus utang. Sehingga bisa jadi ada orang yang nekat, biarlah saya yang melarat, saya yang dapat dosa, yang penting anak saya bahagia. Dia nekat untuk mendapatkan hukuman, yang penting keturunannya bisa mendapatkan harta. Karena itu hadirin dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, betul apa kata Allah, kondisi orang yang kaya karena riba, dibalik keadaannya oleh Allah, dia kaya di waktu muda, tapi sengsara di usia tua. Kemudian yang kedua, hukuman riba di alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang mimpi yang beliau alami. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam mimpinya, "Ataina 'ala nahrin min damin, fihi rajulun qa'imun." Saya dalam mimpi mendatangi sebuah sungai yang di situ ada orang yang berenang di dalam sungai. Padahal air sungai itu adalah air darah. Wa ala wasatin nahri rajulun baina yaday hijarah, sementara di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Setiap kali orang yang berenang ini menepi, dilempari dengan batu sampai masuk ke dalam mulutnya. Kemudian balik lagi ke tengah, bolak-balik dia berenang ke tengah, ke tepi dan seterusnya sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jazaa' min jinsil amal. Kita punya kaidah yang namanya balasan sejenis dengan amal. Dulu waktu di dunia dia menjadi lintah darat, ketika di alam kubur dia dihukum oleh Allah berenang di sungai darah karena menghisap darah manusia. Dan mimpi ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini mimpi para nabi statusnya adalah wahyu. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ibrahim. Ibrahim pernah mengatakan kepada Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, saya melihat dalam mimpi saya itu menyembelih kamu. Menurut kamu bagaimana? Coba apa kata Ismail? Ismail mengatakan, "Ya abatif alma tu'mar." Wahai bapakku, silahkan laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Berarti Ismail memahami mimpi bapaknya adalah wahyu. Karena mimpi Nabi wahyu. Sementara selain Nabi, jangan sampai kita punya anggapan ada mimpi selain Nabi yang statusnya wahyu. Mimpi manusia biasa bukan wahyu, karena mimpi selain Nabi kecampuran basah, ya, sehingga bukan wahyu. Baik, sehingga ketika Rasulullah SAW bercerita semacam ini, hakikatnya itu realita yang akan dialami oleh mereka yang ada di alam kubur. Pak, terus gimana Pak, berenang di sungai darah di dalam kubur, kuburnya saja sempit, ya, nggak punya kolam renang. Ya ini wallahu alam, itu yang namanya masalah gaib. Alam kubur itu kan alam barzah, pemisah antara dunia dengan akhirat. Barzah artinya pemisah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang kita itu ada barzah sampai hari kebangkitan. Karena itu alam kubur alam lain. Bedakan antara kuburan dengan alam kubur, ya. Kalau kuburan itu dunia, kita bisa lihat, kita bisa memegangnya. Tapi kalau alam kubur, manusia tidak bisa menginderanya. Makanya kalau ada orang yang mau mencoba meneliti kondisi penghuni kubur, dikasih mikrofon, kasih apa misalnya, ya, kemudian nanti mau dilihat gimana teriaknya orang ini waktu disiksa malaikat, ya nggak bakalan ketemu. Karena alam kubur dengan kuburan itu beda. Kemudian yang ketiga, orang yang makan riba dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat seperti orang yang kerasukan setan.
Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 275, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Orang yang makan riba tidaklah dia dibangkitkan kecuali seperti orang yang kerasukan setan karena penyakit gila. Minal mas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yuhnaq." Orang yang makan riba akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi seperti orang gila yang tercekik. Maksudnya begini, ketika orang dibangkitkan dari alam kubur, sudah mengalami hisab atau belum, Pak? Sudah hisab atau belum? Belum. Yaumul ba'tsi itu sebelum hisab. Meskipun dia belum dihisab, tapi orang ini sudah dihukum. Dalam bentuk apa? Dia dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan. Jalannya enggak normal. Seperti orang gila yang tercekik. Jadi pelaku riba sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dihisab. Padahal umumnya hukuman itu diberikan setelah hisab. Ini belum dihitung wis dihukum. Berarti nek dihukum rasa dihitung enggak ya? Wong belum dihitung saja sudah dihukum. Ini makna dari ayat yang kita baca. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ancaman semacam ini? Untuk menunjukkan betapa kerasnya hukuman pelaku riba. Karena dia belum dihisab, sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hukuman di padang mahsyar. Fase kehidupan di padang mahsyar. Begitu mereka dibangkitkan dari alam kubur, mereka menuju mahsyar. Dan ketika mereka berada di mahsyar, mereka mendapatkan tantangan perang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kamu beriman. Kemudian dilanjutkan ayat, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih." Kalau kamu tidak mau meninggalkan sisa riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Ini ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak katakan tinggalkan riba sebagian besar. Tapi yang Allah katakan apa? Tinggalkan sisa-sisa riba. Ma baqiya minar riba. Coba yang bawa mushaf silakan dibuka Al-Baqarah ayat 278. Ketemu, Pak. Tujuh, kalau 79 lanjutannya, yang 78 bunyinya gimana? Wahai orang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ya. Sehingga yang Allah perintahkan bukan tinggalkan sebagian besar riba, tapi yang Allah perintahkan tinggalkan sisa-sisa riba. Saya mau menyinggung sedikit ya. Semoga nanti tidak ada yang tersinggung. Kita serong dikit ke arah kanan. Ketika bank syariah itu digalakkan di Indonesia, semua karyawan bank syariah dari mulai ujung sampai ujung sepakat bank syariah tidak bersih dari riba. Dan sampai sekarang pun mereka mengakui bank syariah belum 100% bersih dari riba. Berarti masih ada sisa ribanya enggak? Masih ada sisa ribanya. Apakah ini bisa kita jadikan sebagai pembela? Sementara perintah Allah tinggalkan sisa riba kalau enggak mau melakukan perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi ancaman tantangan perang dengan Allah dan Rasulnya berlaku bagi mereka yang tidak bisa meninggalkan. Karena itu kita tidak boleh merasa aman. Riba dikit kan enggak apa-apa, Pak. Ini sisa-sisanya. Justru sisanya itu yang ditantang perang. Yang tidak bisa meninggalkan sisa riba itulah yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan berpikir sedikit enggak apa-apa. Kita sudah melakukan perubahan besar, banyak transaksi-transaksi riba yang kita kikis, yang kita buang. Betul masih ada sisa-sisa riba yang belum bisa kita hilangkan. Kenapa enggak dihilangkan semuanya? Kalau kita mau menggunakan label Islam, label syariah. Karena al-haq wal-batil dalam Islam itu tidak boleh digabungkan.
wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian menggabungkan antara kebenaran dengan kebatilan. Karena ketika kebenaran dan kebatilan digabung, orang kemudian mencari celah untuk pembenaran yang batil. Akhirnya yang batil itu dianggap benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras, karena bisa jadi hal yang haram ini dia anggap legal, padahal aslinya sesuatu yang bermasalah. Ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli. Karena itu umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Abbas, kapan itu terjadi? Yuqalu yaumal qiyamah li'akili riba khud silhaka lil harbi. Besok di hari kiamat orang yang makan riba akan ditantang oleh Allah, ambil senjatamu, kita perang. Ini suasana ketika di padang mahsyar. Coba, terus gimana kondisinya? Apakah berarti kemudian mereka kumpul bareng terus demo menantang Allah? Kayak film saja ya. Bukan seperti itu. Orang ketika di hari kiamat, apa yang paling mereka butuhkan, Pak? Ketika di padang mahsyar, apa yang paling kita butuhkan? Syafaat itu perantara. Naungan itu di padang mahsyar. Biar bisa masuk surga, terbebas dari neraka, apa yang paling kita butuhkan? Ya? Ampunan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu kan wasilah untuk mendapatkan ampunan. Ada orang membawa beban dosa, dia mendapatkan ancaman neraka, terus ada yang ngasih wasilah, ngasih syafaat. Ya Allah selamatkan fulan ini, selamatkan si A ini, si B ini. Kemudian Allah selamatkan atau Allah ampuni dosanya. Sehingga puncak yang diinginkan oleh para hamba ketika di hari kiamat adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terserah bagaimana cara Allah mengampuni. Apa Allah ampuni melalui syafaat, baik Allah ampuni melalui syafaat maupun Allah ampuni melalui cara yang lainnya. Baik. Ketika manusia di hari kiamat sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ternyata di sana ada sebagian orang yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan berapa persen dia bisa mendapatkan ampunan. Ya. Berapa persen peluang dia bisa mendapatkan ampunan? Wallahu a'lam. Ya. Kalau Allah tidak berkehendak untuk mengampuninya, dia akan mendapatkan hukuman. Ini yang perlu kita bayangkan ketika orang itu ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Dan ada beberapa dosa yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Selain makan riba, diantaranya adalah orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Memusuhi orang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan untuk berperang dengannya. Dan yang dimaksud wali Allah adalah setiap hamba Allah yang mukmin dan bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahasanya wali Allah adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan, dia tidak akan merasa ketakutan dan tidak akan merasa sedih. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, mereka lah orang mukmin yang bertakwa. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang ini pernah dialami di zaman Imam Malik bin Anas. Suatu ketika ada orang yang pulang di malam hari, kemudian di jalan beliau melihat ada orang yang mabuk, ya. Minum khamer sampai mendem, kemudian teler dia. Setelah itu dia melakukan tindakan seperti layaknya orang gila. Ia ta'aqarul qamar, mau menggapai bulan. Ini bulan kok enggak kena-kena. Kayaknya kok kecil ya. Kalau diukur pakai tangan kan sepertinya kecil. Tapi ketika mau diambil enggak kena-kena. Kemudian orang ini langsung berpikir, subhanallah. Manusia yang awalnya akalnya waras, akalnya sehat, tiba-tiba jadi gendeng, jadi gila gara-gara khamar. Lalu orang ini bersumpah, demi Allah, jika ada sesuatu yang lebih buruk yang masuk ke mulut manusia, yang masuk ke perut manusia, lebih buruk dibandingkan khamar, maka istri saya tertalak. Istri saya ceraikan.
Jadi untuk menegaskan sumpahnya itu sampai mau melakukan talak untuk istrinya. Begitu selesai ngomong kayak gini, dia bingung, wah, ini jadi cerai atau tidak. Akhirnya beliau mencari siapa ulama yang bisa memberikan jawaban. Datanglah beliau kepada Imam Malik bin Anas. Setelah beliau ceritakan kasusnya, kata Imam Malik, irji hatta antura ila mas'alatik. Silahkan kamu pulang, saya mau pelajari dulu kasus yang kamu sampaikan. Kemudian besoknya ketika beliau ketemu Imam Malik, Imam Malik langsung mengatakan, imra'atuka talikun. Oh, ternyata istrimu benar tertalak. Berarti sumpahmu sah. Artinya sumpahmu sah. Ada sesuatu yang lebih buruk yang dimakan manusia dibandingkan khamar. Kemudian beliau membaca ayat ini, atasaffahu fi kitabillah fama ra'aitu syai'an adarra minar riba. Saya membuka-buka Al-Qur'an dan tidak ada makanan yang lebih buruk dibandingkan riba. Lalu beliau membaca ayat ini, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak mau meninggalkannya, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya, karena ancaman ini menunjukkan kalau riba adalah makanan yang paling buruk di dunia. Kemudian ancaman yang kelima, mereka mendapatkan ancaman untuk dihukum oleh Allah di neraka. Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 275, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali melakukan riba, maka mereka itulah golongan neraka dan mereka kekal di dalamnya. Baik. Dan ini berlaku bagi mereka yang sampai menghalalkan riba. Kemudian ada juga yang mengatakan bahasanya ancaman neraka ini berlaku namun tidak abadi. Ini lima ancaman untuk pemakan riba di lima fase kehidupan manusia. Kemudian terkait riba, di situ ada pemakan, ada pemberi makan, ya, ada orang yang mendapatkan keuntungan dan ada korban. Mana yang lebih besar dosanya? Yang mana? Pemberi atau pemakan? Pemberi. Kenapa pemberi? Kalau ini, misalnya bahasa kita ini bank. Kalau ini, nasabahnya. Main yang lebih parah dosanya, nasabah atau bank? Ya, sama. Sama atau beda? Ya, pemakan riba lebih parah dosanya. Karena dia yang mengkonsumsi makanan yang diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara pemberi makan riba, dia mendapatkan posisi sebagai manusia yang terlaknat. Dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tolong menolong dalam maksiat. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang nyatet dan dua saksi. Berapa orang? Berapa orang? Lima. Siapa yang menikmati? Satu. Yang menikmati cuma satu, yang makan. Sementara yang kena imbasnya lima. Karena itu bisa jadi dalam satu perbuatan maksiat, yang menikmati maksiat cuma satu orang, sementara yang kena imbasnya banyak orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, Allah melaknat khamr, Allah melaknat 10 hari karena khamr. Allah melaknat 10 orang karena khamr. Mulai dari yang metik anggur, yang meres, yang ngantar, yang nyiduk dan seterusnya sampai yang nuang. Dan yang terakhir yang minum. Yang menikmati berapa? Satu. Tapi yang dilaknat 10. Ini bahaya ketika ada orang yang masuk dalam sebuah rantai maksiat. Bagian dari rantai maksiat kena imbas dari perbuatan maksiat. Sehingga mereka semua dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Ada sebagian orang yang tanya, "Pak, posisi sebagai saksi itu contohnya apa?" Kalau yang paling kelihatan di tempat kita, ya mohon maaf, ini bukan dalam rangka menyudutkan sebagian profesi. Notaris yang menerima klien untuk transaksi kredit bank.
dia jadi saksi sekaligus jadi pencatat transaksi. Jadi di posisi ini kena dua hal, saksinya dan pencatat akad, pencatat transaksi. Karena itu bagi mereka yang berprofesi sebagai ahli hukum atau notaris, yang barangkali dia punya klien semacam ini, harus siap untuk memilih klien. Pilih klien yang kira-kira bersih dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya grup namanya NTR, Pak. Notaris tanpa riba. Itu nasional. Sampai ada NTR 1 dan 3 ya, NTR sampai 1 sampai 3. Jadi NTR 1 sudah penuh, nanti buat lagi sampai NTR 3. Wallahu alam apakah sudah tambah atau belum. Jadi alhamdulillah mereka sekarang sudah melakukan gerakan untuk memerangi transaksi ribawi. Karena posisi mereka menjadi salah satu korban akad riba, yang menikmati lembaga keuangan, sementara mereka turut mendapatkan laknat di dua posisi, sebagai pencatat dan saksi. Kemudian kita akan lanjutkan berikutnya tentang status riba di masa silam. Riba tidak hanya diharamkan untuk umat Muhammad SAW. Riba sudah diharamkan sejak masa silam dan sudah diharamkan sejak kitab-kitab masa silam. Sehingga Bani Israel mereka juga diharamkan untuk mengkonsumsi riba. Allah bercerita dalam Al-Quran tentang salah satu kebiasaan Bani Israel. Wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu. Mereka mengambil riba padahal riba itu sudah dilarang untuk mereka ambil. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan mereka makan harta sama manusia dengan cara yang batil. Ini pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kata Al-Mawardi, Al-Mawardi ini ulama madhab Syafi'iyah ya. Imam Al-Mawardi pernah mengatakan, "Inna riba lam yahilla fi syari'atin qat." Riba itu tidak pernah dihalalkan dalam semua syariat. Maksudnya adalah dalam kitab-kitab di masa silam, fil kutubis sabiqah. Allah telah haramkan riba kepada orang Yahudi, wa hum ya'lamuna dzalik, dan mereka sadar akan hal itu. Wa yanhauna anhu fi ma bainahum, dan mereka tidak mau melakukan transaksi riba antar sesama Yahudi. Jadi Yahudi kalau utang Yahudi tanpa riba. Meskipun walakinnahum yubihunahu ma'a ghairihim, tapi mereka melakukan transaksi riba dengan selain Yahudi. Kalau selain Yahudi utang Yahudi harus ada riba. Tapi kalau Yahudi dengan Yahudi utang tidak boleh ada riba. Maka pilih kasih ya. Kalau selain Yahudi boleh riba, kalau sesama Yahudi tidak boleh riba. Ada satu latar belakang sejarah yang menarik untuk kita perhatikan. Banyak orang yang bertanya-tanya begini. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, beliau itu menawarkan Islam tidak hanya di Jazirah Mekah, tidak hanya di kota Mekah, tapi ke seluruh penduduk yang lain yang berada di Jazirah Arab, yang mampu beliau jangkau. Beliau datangi banyak suku-suku di sekitar Mekah. Apa yang terjadi? Semuanya menolak Rasulullah SAW. Ketika beliau datang ke Taif, diapakan? Dilempari batu. Ketika beliau datang ke suku yang lain, banyak yang menolak. Ada yang menerima tapi ketakutan. Wah, nanti kalau kami sampai berani masuk Islam, menerima kamu Muhammad, nanti kami diserang oleh orang Quraisy, habis kami. Gak mau kalau kayak gitu. Tapi ada satu yang aneh. Kenapa penduduk Madinah begitu mudah menerima Rasulullah SAW, sementara suku yang lain semuanya pada menolak Nabi SAW? Sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah dan ditampung oleh Madinah. Para sahabat hijrah ke Habasyah, itu diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Diterima oleh rajanya, ditolak oleh rakyatnya. Rakyat Habasyah kan gak menerima kedatangan kaum muslimin karena mereka Nasrani. Sementara rajanya menerima karena rajanya masuk Islam. Rajanya namanya siapa? Raja Najasyi rahimahullah. Beliau bukan sahabat karena tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang menjadi latar belakang sehingga masyarakat Madinah itu begitu mudah menerima Islam? Ada sebagian ahli sejarah yang membuat analisis macam ini.
Jadi dulu sebelum Madinah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama kota ini bernama apa? Yathrib. Dan penduduk Yathrib beragama musyrik, mengikuti umumnya penduduk Jazirah Arab. Sementara Yahudi itu eksodus dari Syam yang berada di utara ke Madinah karena mereka membaca dalam Taurat akan ada nabi terakhir diutus oleh Allah di daerah yang penuh dengan kurma. Dan mereka cari-cari di mana daerah itu. Ternyata daerah itu adalah Yathrib. Akhirnya mereka datang ke Yathrib, kemudian membuat camp di sekitar Yathrib. Ada kampung Yahudi, Bani Quraidho, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan seterusnya. Yang itu semuanya berada di sekitar Madinah. Kemudian mereka membuat kebun kurma. Jadi sebelum Rasul datang, Nabi terakhir itu datang, pengantarnya sudah disiapkan. Lingkungannya sudah disiapkan. Makanya banyak sekali pendeta Yahudi yang mereka bercita-cita untuk jadi Nabi terakhir. Ada di antara mereka yang beribadah di kuilnya, di tempat ibadahnya, enggak pernah keluar sama sekali. Dengan harapan nanti akan menjadi Nabi. Ada yang kemudian ibadahnya luar biasa siang malam dan seterusnya. Harapan besar mereka nanti akan menjadi Nabi yang terakhir. Kemudian terjadilah ketegangan antara penduduk Madinah dengan penduduk dengan orang-orang Yahudi. Berawal dari masalah utang piutang. Penduduk Madinah karena mereka orang musyrik, mereka itu punya tradisi seperti layaknya tradisi jahiliyah, pemborosan karena masalah menjamu tamu. Jadi kalau di tempat kita ya mirip ketika lagi musim caleg gitu Pak ya. Banyak caleg yang open house, silakan datang ke rumah saya, nanti tak kasih makanan, tak kasih sangu, tak kasih sarung dan seterusnya. Ya. Kemudian ada sembakonya, pilih sendiri terserah. Terus dari mana dananya? Utang. Ya. Biasanya caleg kan utang. Sama juga, jadi para pembesar Madinah, para pembesar Yathrib, mereka itu sampai nekat untuk utang. Dan biasanya utangnya ke orang Yahudi. Apa jaminannya? Tanah. Tanah ini sebagai barang agunan. Nanti kalau saya tidak sampai bisa melunasi utang saya, tanahnya lepas. Akhirnya penduduk Yahudi sedikit demi sedikit memiliki tanah yang sangat strategis di kota Madinah. Sampai terjadilah ketegangan, ya, mirip dengan kita ya, antara pribumi dengan asing. Wah, ini kok semua tanah strategis dikuasai oleh asing. Pinggir jalan ini mas, semuanya tanahnya asing. Jadilah ketegangan antara pribumi dengan asing, pribumi dengan Yahudi. Ketika terjadi ketegangan semacam ini, terus orang Yahudi ngancam, besok akan ada nabi terakhir yang diutus bersama kami berperang melawan kalian. Penduduk Madinah langsung gemeteran Pak. Gimana ini perang melawan nabi kan pasti kalah. Sehingga baik Yahudi maupun penduduk asli Madinah, dua-duanya menunggu kedatangan nabi terakhir. Yang satu ketar-ketir kapan kalah, yang satu seolah-olah sudah mendapatkan ruang untuk kemenangan ya, dan akan menaklukkan kota Madinah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kenabian itu bukan kepada orang Yahudi, tapi kepada siapa? Orang Quraisy. Yang beliau tunjuk jadi nabi terakhir bukan pendeta Yahudi tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenabian itu murni hibah dari Allah. Bukan atas jasa dan amal ibadah manusia. Bisa enggak orang misalnya, saya mau rajin beribadah, setiap hari puasa, setiap malam tahajud, enggak usah nikah, semua amal saya kerjakan. Kira-kira bisa jadi nabi enggak orang ini? Ya. Tidak bisa. Karena nabi itu bukan dari hasil ibadah, bukan dari hasil usaha. Kalau ada orang berusaha jadi orang bertakwa, bisa. Saya mau jadi orang yang bertakwa, bisa. Tapi kalau saya mau beribadah biar jadi nabi, mustahil. Karena kenabian itu hibah dari Allah. Dan ketika sudah ditutup, enggak bakalan lagi ada nabi yang baru. Sehingga para rahib Yahudi, para pendeta Yahudi, muncul rasa iri, benci kepada Nabi Muhammad SAW karena harapan mereka meleset.
Ternyata Nabi yang terakhir bukan dari golongan Bani Israel, tapi dari golongan non-Israel, selain Bani Israel. Itu yang membuat mereka hasad kepada kaum muslimin. Akhirnya penduduk Madinah begitu tahu ada Nabi terakhir di kota Mekah, berbondong-bondong mereka datang ke Mekah melakukan baiat. Kita mengenal ada istilah baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah kedua, dan seterusnya. Baik, ini yang menjadi alasan kenapa Rasulullah SAW begitu mudah diterima oleh penduduk Madinah. Kemudian ada satu peristiwa yang menarik lagi. Saya kasih judul takut kualat karena riba. Ini terjadi ketika Rasulullah SAW berusia, ada yang mengatakan 25 tahun, ada yang mengatakan sekitar 30 tahun. Intinya beliau belum jadi nabi, belum mendapatkan wahyu. Beliau jadi nabi usia berapa, Pak? Berapa? 40 tahun. Dan peristiwa ini sebelum beliau jadi nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia antara 25 sampai 30, terjadilah banjir, hujan deras di Mekah. Dan kita bisa lihat tempat yang paling rendah di Mekah adalah Ka'bah. Kanan kiri Ka'bah, Bapak? Bukit. Sehingga kalau terjadi hujan deras, terjadi hujan deras, maka korban pertamanya adalah Ka'bah. Sampai runtuh itu Ka'bah. Hajar Aswad lepas dari tempatnya. Kemudian ketika itu orang musyrikin Quraisy bertekad untuk merenovasi Ka'bah, bangun ulang Ka'bah. Jadi puing-puing yang masih ada sisanya itu dihancurkan, diratakan, kemudian dibangun ulang. Mereka ngundang tukang dari luar, tenaga dari luar, termasuk biaya untuk pembangunan Ka'bah. Ada satu peringatan yang disampaikan oleh pembesar mereka, namanya Abu Wahab. Abu Wahab dari suku Mahzum, dari Bani Mahzum. Abu Wahab bin Abid bin Imran bin Mahzum, dari Bani Mahzum. Bani Mahzum itu baninya Abu Jahal. Bani Mahzum, baninya Abu Jahal. Berarti termasuk bani yang istimewa di Mekah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Bani Hashim dengan Bani Mahzum selalu saingan. Begitu di tengah Bani Hashim ada Nabi, Bani Mahzum langsung mundur. Gak mungkin kita bisa mengalahkan Bani Hashim karena di tengah mereka ada Nabi. Makanya ini yang menjadi penyebab terbesar kenapa Bani Mahzum itu banyak yang menolak Islam. Salah satu di antara pengantarnya adalah masalah kedengkian, ta'asub karena kesukuan. Baik, Abu Wahab dari Bani Mahzum, dia membuat pengumuman. Ya ma'syar Quraisy, la tudkhilu fi bunyaniha illa min kasbikum illa tayyibah. Wahai orang-orang Quraisy, jangan kalian libatkan untuk pembangunan Ka'bah kecuali dari hasil kerja kalian yang halal. La yadkhulu fiha mahru baghiyin, jangan sampai melibatkan hasil upah pelacuran. Wala bai'u riba, dan hasil jual beli riba. Wala madlamatu ahadin minan nas, jangan pula hasil dari kedzaliman sesama manusia. Ini peringatan yang disampaikan oleh Abu Wahab dari Bani Mahzum. Yang menjadi pertanyaan kita kan begini. Orang musyrikin Quraisy itu sudah pernah tahu enggak kalau riba haram? Sudah pernah tahu atau belum? Tahu. Dari mana mereka tahu? Ya? Mereka baca buku enggak? Orang musyrikin Quraisy itu baca buku atau tidak? Ya? Mereka itu manusia yang ummiyun. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Di surat Al-Jum'ah. Dialah zat yang telah mengutus di tengah-tengah orang ummi seorang rasul di kalangan mereka. Yang dimaksud ummi di situ adalah kelompok manusia yang enggak bisa baca tulis. Jadi kalau kita mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa baca tulis, itu hampir semua orang Quraisy enggak bisa baca tulis. Dan itu bukan celaan. Karena ukuran kecerdasan ketika itu bukan dari bisa baca atau bisa nulis. Tapi ukuran kecerdasan ketika itu adalah masalah kekuatan hafalan dan masalah kedewasaan.
Baik. Mereka orang ummi, enggak pernah bisa, enggak pernah baca Taurat, enggak pernah baca Injil, enggak bisa baca tulis. Terus dari mana mereka tahu kalau riba itu haram? Jawabannya adalah itulah naluri. Sebejat apapun manusia, nalurinya mengatakan riba adalah dolim. Meskipun setingkat orang musyrikin Quraisy, musuh besarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada nggak di sini manusia yang lebih jahat dibandingkan Abu Jahal? Hah? Abu Jahal itu gelarnya apa, Pak? Fir'aun hadil ummah, Fir'aunnya umat ini. Nggak ada manusia yang lebih jahat dibandingkan Abu Jahal di zaman ini ya. Fir'aun hadil ummah. Namun meskipun demikian, dia itu punya naluri kalau riba dolim. Riba itu dolim. Makanya kalau sampai ada orang yang menghalalkan riba, jika mau diukur mana yang lebih jelek, dia sama Abu Jahal. Meskipun demikian, mereka juga melakukan transaksi riba. Mungkin karena masalah hawa nafsu, karena mereka anggap dosa kecil enggak apa-apa ya, dan seterusnya, karena mereka tidak beriman dengan akhirat. Baik. Karena itulah ketika suku Quraisy ini mengumpulkan dana untuk renovasi Ka'bah hanya dari yang halal, maka dana untuk renovasi Ka'bah kurang. Sehingga mereka membangun Ka'bah dengan ketersediaan dana yang kurang. Apa yang terjadi? Mereka bangun Ka'bah hanya sebagian. Ada yang dibangun kotak, ditinggikan, dan ada wilayah yang itu sebenarnya bagian dari Ka'bah namun tidak bisa ditinggikan karena dananya kurang. Terus mereka buat bangunan setengah lingkaran setinggi pundak. Namanya apa? Orang menyebutnya Hijri Ismail. Meskipun ini sebenarnya enggak ada hubungannya dengan Nabi Ismail. Mungkin yang lebih tepat Hijir Quraisy. Ya betul, karena yang bangun orang Quraisy. Dalam hadis riwayat Muslim, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan menaklukkan kota Mekah, Aisyah itu kan bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, fama balul Hijir?" Ya Rasulullah, kenapa kok di situ ada Hijir? Beliau tidak katakan Hijir Ismail. Kenapa ada Hijir? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna qaumakum banaul Ka'bah." Masyarakat kamu membangun Ka'bah lalu mereka kekurangan dana. Akhirnya wilayah itu dikasih tanda, tidak bisa ditinggikan karena danane kurang. Ya. Makanya ada lagu ya dana dana itu. Kekurangan dana. Hadirin yang dimakan Allah. Karena itu kalau ada orang yang tawaf terus dia nerobos Hijir, sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak sah ya. Bapak Ibu ketika manasik kan dikasih tahu, jangan sampai ketika tawaf nerobos Hijir. Karena berarti dia tidak mengelilingi Ka'bah, ada bagian yang terpotong. Dan ketika Anda mau sholat di dalam Ka'bah, enggak perlu nunggu jadi presiden. Sholat saja di dalam Hijir, ini sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Baik, kemudian kita akan lihat riba jahiliyah. Saya sebutkan dua bentuk riba jahiliyah. Riba jahiliyah 01 dan 02. Di buku saya ada apa dengan riba, itu saya sebutkan 5 model riba jahiliyah. Namun insya Allah di kesempatan ini kita sebutkan 2 saja, karena ini yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Pertama, riba jahiliyah menurut keterangan Zaid bin Aslam, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, kana ar-riba fil jahiliyah, di antara bentuk riba jahiliyah, ayyakuna lirrajuli ala rajulil haq, si A utang kepada si B sampai batas waktu tertentu. Fa'idha halal ajal, ketika jatuh temponya sudah datang, maka si B akan datang kepada si A, nagih utangnya. Apa yang dikatakan si B? Ataqdi amturbi, kamu lunasi utangmu sekarang, atau kalau tidak, saya tambahkan waktunya, namun nanti utangnya ditambahi. Fa'in qadha, jika dia lunasi ketika itu, akhadha, maka dia ambil utangnya sama persis sesuai dengan nilai yang dia utang. Dulu utang 1 juta sebulan, dia bisa tepat waktu bayar sebulan 1 juta, enggak ada tambahan.
Wa illa, kalau tidak bisa bayar, zada fi haqqihi wa akhara anhu fil ajal. Kalau enggak bisa bayar, maka utangnya bertambah, namun sebagai konsekuensinya waktunya ditunda. Baik. Berarti riba jahiliyah dalam masalah utang piutang ditetapkan ketika kapan, Pak? Ketika kapan? Ketika jatuh tempo pertama. Jika jatuh tempo pertama bisa membayar tepat waktu, ada ribanya enggak? Enggak ada riba. Karena itu kalau mau kita bandingkan, mana yang lebih sadis? Riba jahiliyah ataukah riba bank? Ya? Mana yang lebih parah? Riba jahiliyah atau riba bank? Kenapa bank, Pak? Hah? Dari awal enggak pakai jatuh tempo. Anda mau lunasi hari ini, utang kemarin lunas hari ini, tetap kena bunga. Enggak ada istilah jatuh tempo. Bahkan kalau terlalu cepat dikasih penalti. Ini anehnya bang, saya mau cepat ngelunasi utang, penalti ya. Telat, nanti tambah bunga ya. Terus maunya gimana? Hah? Hadirin bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ada kondisi di masyarakat kita, meskipun mereka bukan manusia jahiliyah, tapi kadang mereka punya kebiasaan yang lebih jahat dibandingkan orang jahiliyah. Salah satunya dalam kasus riba, dia melakukan akad yang lebih parah dibandingkan ribanya jahiliyah. Riba jahiliyah itu lebih manusiawi. Loh kok bisa? Karena orang namanya utang itu berarti kan butuh. Orang butuh harus ditolong. Sehingga ketika ada orang butuh, utang dikasih tanpa ada tambahan. Namanya nolong ya gak boleh nutuk. Gak boleh sambil mentung. Karena itulah mereka ketika riba, ketika lunas di awal bulan atau lunas di jatuh tempo pertama, enggak ada tambahan. Berhubung karena kamu tidak bisa lunas di waktu ini, maka sebagai gantinya kamu harus ngasih tambahan. Itu baru riba jahiliyah. Kemudian yang kedua, riba jahiliyah. Yang kedua, riba jahiliyah dalam masalah transaksi kredit. Ada perkataan dari Imam Qatadah, beliau juga ulama tabi'in. Inna riba ahlil jahiliyah, termasuk di antara bentuk riba jahiliyah, yabi'ur rajulul bai'a ila ajalin musamma. Ada orang yang menjual barang sampai batas waktu tertentu. Berarti ini jual beli apa? Kredit. Fa idza halal ajal wa lam yakun 'inda sahibi qada zada wa akhara anhu. Kalau batas waktunya sudah selesai namun dia tidak bisa melunasi pembayarannya, maka ditambahkan batas waktunya dan harganya dinaikkan. Harganya bertambah karena batas waktunya ditambah. Sebagai contoh ya, ini banyak dipraktekkan kalau di tempat kita, leasing. Leasing itu sudah punya tabel ketika menawarkan barang ke pelanggan. Ada kredit 12 kali. Nah, tabel cicilannya seperti ini. Kredit berapa kali? Yang biasanya leasing. Ya, 24. Setelah itu 36, 72 sampai tak terhingga ya. Baik, dia sudah punya tabel. Kalau kamu selesai 1 tahun harganya sekian total. 2 tahun harganya sekian total. Sehingga semakin lama semakin mahal ya. Semakin lama harganya semakin mahal. Kalau misalnya ada kasus macam ini ya, ada sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, atau beliau melarang bai'ataini fi bai'atin. Coba kita sebutkan hadisnya ya. Nah, Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atin. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awqasuhuma aw riba. Siapa yang menjual barang dengan dua harga, maka dia harus mengambil yang paling murah, kalau tidak kena riba.
Hadis riwayat Abu Dawud. Baik, sekarang ada kasus ya. Ini enggak usah dicatat ya. Nanti cari sendiri. Ada orang yang menjual misalnya mobil. Ada harga tunai, ada kredit 1 tahun, kemudian kredit 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Kalau dia tunai harganya misalnya 200. Kredit 1 tahun 250. Ini 300. Jadi tambah 1 tahun tambah 50.000. 50 juta. Baik. Transaksi semacam ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Karena yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjual dua harga. Sementara di sini ada 4 harga atau lebih. Berarti, Bu? Boleh. Yang dilarang kan 2. Kalau tabelnya saya buat banyak, boleh ya? Hah? Enggak boleh. Boleh atau tidak kayak gini, Pak? Boleh atau tidak? Tidak. Boleh. Yang jawab tidak? Ada jawab tidak, tidak boleh, tidak boleh. Oh, di luar juga tidak boleh. Yang jawab boleh? Enggak dapat hadiah ya? Enggak dapat hadiah. Baik, ini ulama beda pendapat ya. Ya betul ulama beda pendapat ini. Jadi ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada yang melarang. Sebagian ulama Hanafiyah melarang transaksi kayak gini. Dan mereka berdalil ini sama dengan jual beli dua harga. Karena harganya variatif, enggak jelas. Kemudian pendapat yang kedua, jumhur, mayoritas ulama mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena tabel ini sifatnya baru penawaran. Dan kita bisa bedakan antara penawaran dengan akad. Penawaran dengan akad, beda atau sama? Beda. Penawaran belum akad. Yang terhitung adalah di posisi akadnya. Kalau penawaran bebas. Tapi ketika akad harus dijelaskan, ditegaskan mana yang harus dipilih. Karena itu sebatas ngasih tawaran tunai sampai kredit sekian tahun dengan variasi harga, para ulama mengatakan boleh. Namun jika pada waktu deal akad harus pilih salah satu. Misal ya, saya pilih harga setahun, berarti harganya 250. Dan ini tidak boleh berubah apapun yang terjadi. Akan menjadi riba jahiliyah kalau dia punya kesepakatan kayak gini. Saya pilih harga 1 tahun. Kemudian saya nyicil. Begitu sampai bulan 9 macet. Kredit enggak terbayar. Macet 3 bulan, 4 bulan. Sampai bulan yang ke-12 macet. Akhirnya sama leasingnya, wah, karena Bapak macet setahun enggak bisa lunas, langsung kita pindahkan ke harga 2 tahun. Cicilannya sampai 2 tahun dan harganya 300. Begitu? Kalau ini terjadi, maka ini termasuk riba jahiliyah. Dan ini dilakukan oleh perbankan syariah, mereka sebut dengan restrukturisasi akad. Mohon maaf, ini bukan dalam rangka, kita terbuka saja ya. Jadi kritik untuk akad, bukan kritik untuk lembaga. Mereka sebut dengan restrukturisasi akad. Kalau ada nasabah yang mengalami kendala macet kredit, entah KPR atau kredit kendaraan, kemudian tidak bisa lunas tepat waktu, nanti oleh bank dianggap akad yang kemarin kita bongkar. Kita bongkar, terus kita buat akad yang baru. Nah, di akad yang baru itu masa pelunasannya ditambah plus ada denda. Nah, denda itu sebagai imbas dari tidak bisa lunas tepat waktu. Tambahan ini sama dengan riba jahiliyah. Baik. Kemudian kita akan sebutkan transaksi riba di sekitar kita. Duhur jam berapa ini? Jam 12. Jam 12. Kita selesai setengah 12 ya. Hah? Nanti Bapak kan butuh istirahat ya. Termasuk saya.
Setelah ini kita tanya jawab sebentar. Coba kita selesaikan dulu tentang masalah transaksi riba di sekitar kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah seputar riba. Tolong kaidah ini dihafal. Kalaupun enggak hafal Arabnya, hafal artinya. Kaidah dari sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Semua utang menghasilkan manfaat statusnya riba. Dan manfaat yang dimaksud di sini tidak harus dalam bentuk harta. Termasuk juga manfaat dalam bentuk layanan dan jasa. Semua utang yang menghasilkan manfaat apapun statusnya riba. Nanti dari kaidah ini akan kita turunkan banyak sekali bentuk-bentuk riba di sekitar kita melanggar kaidah ini. Coba kita lihat yang pertama. Termasuk di antara bentuk riba adalah memanfaatkan barang gadai. Ketika orang itu melakukan transaksi gadai, dan biasanya gadai itu kan ditambahkan karena utang, utang piutang. Maka bagi orang penerima utang dan penerima barang gadai tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Kenapa enggak boleh? Karena memanfaatkan barang gadai itu punya nilai. Misalnya ada orang yang utang ke Anda dengan gadai mobil. Memakai mobil ini sehari statusnya apa? Sewa, punya nilai. Normalnya Pak, ini kalau sehari 250.000. Sementara Bapak bisa pakai enggak usah bayar seharian penuh karena Bapak ngutangi pemilik mobil. Berarti dia mendapatkan manfaat dari utang yang diberikan. Dan ini termasuk riba. Terus gimana kalau mereka saling ridho? Meskipun saling ridho. Karena riba itu antarodin. Riba itu saling ridho. Disebut riba jika saling ridho. Kalau ada maksa itu bukan riba. Ngerampok. Memalak itu namanya. Riba itu saling ridho. Makanya sekalipun misalnya pemilik barang sudah merelakan ke kita, kemudian mengizinkan kita, silakan Bapak mau pakai silakan. Pokoknya kalau utang belum lunas, mobil silakan dipakai. Tetap enggak boleh. Karena sama dengan memanfaatkan utang. Kecuali jika mobil ini butuh biaya perawatan. Misalnya selama mobil ini di tempat saya butuh parkir, ganggu. Maka saya minta ganti rugi. Per hari kalau mobil berapa? 10.000 misalnya ya. Per hari kena cas 10.000. Nanti dilapi ya. Kalau ada debu dibersihkan, dipanasi biar akinya enggak rusak dan seterusnya. Sehingga di situ hadirin makan Allah, dia boleh mengambil ganti karena usaha yang dia lakukan dan ini yang diizinkan. Lebih dari itu enggak boleh. Satu contoh, kalau ada barang gadai yang tidak butuh perawatan, maka enggak boleh dimanfaatkan. Contoh ya. Ada petani, dia butuh modal. Misalnya dia punya 2 petak tanah. Dia butuh modal, datang ke orang kaya. Begini Pak, saya mau pinjam duit 10 juta. Kemudian dipinjami 1 petak diserahkan kepada kepada orang yang ngutangi sebagai barang agunan. Tanah itu butuh dirawat enggak? Ya? Tanah. Enggak, dibiarkan saja kan? Dia enggak bakalan hilang ya. Ya enggak kemudian tanahnya nyusut sedikit demi sedikit. Betul akan tumbuh banyak rerumputan. Tapi itu kan enggak berpengaruh. Itu urusan yang punya tanah. Justru dia senang kalau banyak rumputnya yang punya sapi. Karena itu yang semacam ini kalau kemudian tanahnya digarap, dikelola oleh orang yang ngasih utang, kemudian hasilnya dimakan sendiri, ini riba. Dan subhanallah, kondisi semacam ini banyak kita jumpai di pedesaan. Banyak para petani yang utang kepada orang kaya dengan jaminan tanah dan tanahnya
dikelola oleh orang yang ngutangi, dan itu termasuk riba. Baik, tadi kita sampaikan bahasanya di antara bentuk tambahan itu adalah jasa. Di sini ada pernyataan Anas bin Malik. Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala dabbah. Kalau kamu ngutangi orang lain terus dia ngasih hadiah atau ngasih tumpangan gratis. Fala yarkabha wa la yaqbalhu. Jangan kamu naiki dan jangan diterima. Anda ngutangi tukang gojek, ketemu di jalan, dinaikkan gratis sampai rumah, riba. Meskipun cuma bonus numpang ojek, tapi karena gratis, riba. Atau Anda ngutangi orang lain, nah, kamu tak kasih utangannya, tapi nanti tolong tambah pejet. Ngutangi tapi nanti dipijiti. Boleh ini? Pijit yang riba. Makanya hati-hati kalau misalnya istrinya utang ke suami, bang, utang bang 1 juta. Nanti tak pijiti tiap malam. Boleh diterima enggak? Hah? Enggak boleh? Boleh. Bukannya riba? Oh enggak. Khusus suami istri pijitnya bukan riba. Ya enggak usah utang, kasih saja ya. Nah, biar nanti enggak jadi riba. Selanjutnya, tukar menukar uang dengan ada kelebihan. Tradisi ini banyak kita jumpai ketika mendekati lebaran. Musim mendekati lebaran. Ada orang punya pecahan 100.000 mau ditukar dengan pecahan yang lebih kecil 10.000 atau 20.000. Dapat berapa lembar yang 10.000? Ya? 9 biasanya ya, selisih 10.000. Sehingga di situ ada tukar menukar 100.000 mendapatkan 90.000. Dan ini termasuk di antara bentuk kelebihan tanpa ada penyeimbang. Hukumnya riba. Hukumnya riba. Dan yang mengherankan begini. Orang yang melakukan ini kaum muslimin. Dilakukan ketika bulan Ramadan di siang hari terang-terangan dalam kondisi puasa mendekati lebaran, padahal dosa besar. Sudah? Sementara kita tadi sudah belajar banyak sekali ancaman yang Allah berikan untuk para pelaku riba. Kira-kira berapa persen puasanya yang masih bisa diterima? Banyak orang yang khawatir puasanya gagal gara-gara pacaran, Pak. Itu mahasiswa itu bingung ya. Pak, saya tadi pacaran, megang-megang misalnya, padahal saya sedang puasa. Sah atau tidak puasanya? Padahal itu, ya itu betul dosa. Tapi tidak sebesar dosa riba. Itu saja sudah membuat sebagian orang merasa resah dengan nasib puasanya. Terus gimana lagi kalau ada orang yang melakukan dosa besar di bulan Ramadan, sedang puasa, siang hari terang-terangan? Wallahu a'lam, gimana nasib puasanya? Karena salah satu di antara pelebur pahala puasa adalah perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh orang yang puasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan rubba shaimin haddahu min siyamil ju' wal atas. Banyak orang yang puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Berarti kan enggak dapat pahala. Kemana pahalanya? Apa Allah ingkar janji? Padahal Allah berjanji orang yang puasa pasti dapat pahala. Allah tidak ingkar janji. Tapi orang ini melakukan pelanggaran ketika puasa, yaitu puasa tidak bersih dari maksiat. Nabi SAW mengatakan adzabu bidzabi riban illa ha wa ha. Emas kalau ditukar dengan emas jadi riba kecuali sama ukuran dan kontan. Dikiaskan dengan emas adalah rupiah. Rupiah, tukar rupiah harus sama dan tunai, enggak boleh ada yang tertunda. Kalau Bapak Ibu mau nukar uang yang baru dengan uang yang lama, maka nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai. Kalau nilainya ada selisih, tidak sama, ada selisih, hukumnya riba fadl. Coba. Jadi kalau tadi syaratnya dua ya, tunai dan apa? Sama.
tunai dan sama. Kalau tidak sama, ada selisih ya, namanya riba fadl. Kalau tidak tunai, tidak tunai, ada jeda waktu, namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah, dan dua-duanya dosa besar. Sebagai contoh, yang barangkali ini pernah kita praktekkan namun kita tidak merasa. Ada orang yang dia mau tukar uang. Misal ya, ada dua orang, dua-duanya penjual. Misalnya Bejo sama Mukidi. Satunya bakul bakso, satunya bakul soto. Datang pelanggan pertama, beli soto, bawa uang 50 ribu, beli soto 20 ribu. Nah, ini pelanggan pertama, begitu nyerahkan duit ke Mukidi, wah rantai susuk, enggak punya kembalian. Dia tukar ke Bejo. Bejo, saya mau ijol duit. 50 ribu, tolong ditukar pecahan yang lebih kecil. Tapi Bejo baru punya 30 ribu, 20 ribu dan 10 ribu. Nah kalau ini ditukar, 50 ribu diserahkan, 30 ribu diambil Mukidi, sing penting kan pokoknya konsumen saya bisa pulang. Kalau ini dilakukan, nanti 20 ribu nyusul, hukumnya riba nasi'ah, hukumnya riba nasi'ah, dan ini enggak boleh. Terus gimana Pak, yang boleh ini kan butuh sekali Pak, daripada konsumennya cuma domblong di sini, enggak pulang-pulang, kasihan dia, harus segera dikasih kembalian. Coba Anda bisa ngasih solusi biar boleh? Utang. Maksudnya gimana? 30 ribu tadi diutang. Jadi mungkin dia bilang ke Bejo, saya utang 30 ribu. Terus Bejo bilang, saya juga harus megang duit. Enggak bisa kalau cuma saya serahkan 30 ribu. Saya juga harus megang duit. Aku ya kudu duit cekelan. Saya harus megang duit. Terus gimana solusinya? 50 ribu? 50 ribu diserahkan. Ya sudah, ini 50 ribu kamu pegang sebagai barang gadai. Saya utang 30 ribu. Boleh enggak gadai dalam bentuk uang? Boleh, tapi tidak boleh dipakai. Ya cuma dipegang saja, kan bilangnya mau pegang. Tapi ini kan untuk jaminan kepercayaan. Bahwasanya saya nanti akan mengembalikan uang itu. Makanya nanti solusinya begini. Bukan Bejo nyerahkan 20 ribu ke Mukidi. Ini sama saja kalau kayak gini ya. Tapi Mukidi menyerahkan 30 ribu untuk membebaskan 50 ribu. Dia membayar utang untuk membebaskan barang gadainya. Sehingga akad yang dilakukan adalah akad koron birrihan, utang bergadai. Dan ini boleh. Beda tipis atau beda tebal? Atau enggak beda? Beda ya. Nah, makanya dengan paham akad bisa menyelamatkan kita dari dosa besar. Nah, KPMI ya, tadi sudah disampaikan pengantarnya oleh Ketua KPMI Koordinator Wilayah Bogor Depok, enggak Bogor lagi. Kita berkumpul, salah satu di antara tujuan besarnya adalah untuk belajar ekonomi syariat. Belajar bersama, kita punya forum-forum kajian ekonomi syariat. Dan ada forum pusatnya, ada di Jakarta, namanya Sekolah KPMI. Itu 16 kali pertemuan, Sabtu Ahad. Dan pengajarnya ada banyak, termasuk kemarin ada Ustadz Erwandi. Wallah alam sekarang, kayaknya beliau sudah mulai tidak bisa ngajar. Kemudian ada Dr. Arifin Badri dan beberapa Ustadz yang lain. Di situ kita akan belajar yang halal kecil semacam ini, yang mungkin bagi sebagian orang itu dianggap biasa, padahal itu berbahaya. Kemudian selanjutnya, hadiah sebelum utang lunas. Memberi hadiah sebelum utang lunas. Sudah selesai zoomnya?
beliau. Cukup? Nah, saya pindah ya. Hadiah terkait utang itu ada tiga ya. Ada hadiah setelah utang lunas. Ada hadiah ketika melunasi utang. Dan ada sebelum, kebalikan yang pertama. Baik, hukumnya beda-beda, Pak. Untuk yang pertama, hadiah setelah utang lunas, ini ulama sepakat boleh. Boleh mutlak. Misalnya Anda lunasi utang hari ini, kemudian pekan depan orangnya Anda kasih hadiah. Hukumnya diperbolehkan karena sudah tidak ada lagi hubungannya dengan utang piutang. Yang kedua, hadiah ketika melunasi utang. Jadi kita hari ini mau melunasi utang sambil bawa hadiah. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh, bersyarat. Apa saja syaratnya? Syarat pertama, tidak ada kesepakatan. Syarat yang kedua, tidak ada permintaan dari kreditor, dari orang yang ngutangi. Yang ketiga, tidak ada tradisi. Tidak ada tradisi yang mengajarkan itu. Kalau salah satu di antara ini tidak terpenuhi, enggak boleh. Misalnya Bapak ngutangi 1 juta, kemudian nanti ketika mengembalikan pihak kreditor minta, ya tambahlah seikhlasnya. Jadi halal atau haram? Hah? Ikhlas. Kalau riba dibayar secara ikhlas, halal atau haram? Ikhlas dalam hal ini tidak mengubah hukum. Karena riba itu dibayarkan secara saling ridho, ikhlas. Atau tidak ada permintaan, tapi ada tradisi. Contoh yang paling real kita bisa jumpai di koperasi simpan pinjam RT. Di kampung-kampung itu enggak ada kesepakatan. Enggak ada secara tertulis siapa yang pinjam, nanti bayar sekian, enggak ada. Dan juga mereka enggak minta, tapi sudah jadi tradisi. Siapapun orang yang pinjam di sini ngasih kelebihan seikhlasnya. Dan itu riba atau tidak? Riba. Kenapa? Ada tradisi. Dan tradisi sama dengan kesepakatan. Ada kaidah mengatakan al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Apa yang sudah jadi tradisi sama dengan jadi kesepakatan. Bagus, Pak. Mungkin yang lain bisa dinyalakan tuh ada. Sekarang kita tambahkan untuk hadiah sebelum utang lunas. Hadiah sebelum utang lunas, di sini ada dua pilihan, ditolak atau dihitung sebagai bagian dari pelunasan, dihitung sebagai bagian dari cicilan. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, saya mengutangi seseorang yang sebelumnya tidak saya kenal, lalu dia memberi hadiah yang banyak kepadaku, apa yang harus aku lakukan? Kata Ibnu Umar, rudda ilaihi hadiyatah au ihsib halahu. Kamu kembalikan hadiah itu atau hitung sebagai bagian dari cicilan. Jadi pilihannya dua, hadiahnya ditolak atau dihitung sebagai cicilan. Ini berlaku kalau hadiahnya dilakukan sebelum utang lunas. Fatwa yang kedua disampaikan oleh Ibnu Abbas.
Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, saya mengutangi seorang penjual ikan senilai 20 dirham. Kemudian dia memberikan hadiah ikan kepadaku yang kuperkirakan harganya 13 dirham. Apa yang harus aku lakukan? Jawab Ibnu Abbas, khudz minhu sab'ata dirham. Kamu hanya berhak untuk mengambil 7 dirham. Yang 13 dibayar pakai apa? Ikan. Baik. Sekarang ada nasabah premium atau orang yang nabung di bank. Bapak datang sebagai kreditor bank membawa uang untuk ditabung di bank. Karena bank merasa diuntungkan mendapatkan modal, maka bank akan ngasih pilihan hadiah. Ini ada beberapa pilihan hadiah, merchandise, kaos, payung, buku harian, seperangkat alat sholat, mushaf Al-Quran. Mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Hah? Kaos. Ada yang suka kaos. Payung boleh enggak? Boleh enggak menerima hadiah semacam ini? Pak, saya sudah menerima, berarti boleh ya. Ada yang sudah punya payung dari bank? Kalender, sudah punya kalender, punya buku harian. Baik. Boleh diterima atau tidak? Hah? Sarana promosi. Kalau kita simpan di dalam rumah, kalender kan dalam rumah ya. Enggak pakai iklan-iklanan. Boleh atau tidak? Terlepas dari masalah promosi. Kalau menerima mushafnya boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Oh, mushafnya cantik loh ya. Bagus. Sayang kalau ditolak. Baik. Kita bisa menghukumi itu dengan cara ini. Tentukan akad yang kita lakukan ketika kita menabung di bank. Akad apa yang kita lakukan ketika kita menabung di bank? Kalau kita tahu akadnya, maka kita tahu status hadiahnya. Ketika Bapak Ibu nabung di bank, ada tiga kemungkinan akad. Tiga kemungkinan. Nanti kita akan ambil salah satu yang paling pasti. Ada akad yang pertama, akad wadiah. Wadiah itu ciri khasnya boleh dipakai, tapi wajib di kok boleh dipakai? Tidak boleh dipakai, wajib dijamin. Wadiah itu kalau bahasa kita sama dengan simpanan, sama dengan apa nih? Titipan. Wadiah kalau bahasa kita titipan. Nah, ciri khasnya dia enggak boleh dimanfaatkan, tapi wajib dijamin. Contoh ya, misalnya Bapak Ibu mau berangkat umroh, di rumah ada uang 20 juta dan kita mau tinggal selama 15 hari. Umroh yang agak panjang. Nah, ini daripada uangnya enggak ada yang jaga, enggak ada yang nemenin, ya. Akhirnya uang 20 juta ini kita titipkan ke tetangga. Terus kita berangkat. Nah, tetangga kita cerdas. Ini daripada duit nganggur 20 juta, lebih baik saya gunakan untuk modal. Akhirnya dipakai untuk modal jualan cilok. Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Hah? Ini titipan. Dan titipan tidak boleh enggak boleh dimanfaatkan. Kalau dipakai, statusnya apa, Pak? Hah? Enggak amanah. Sikap tidak amanah. Dan kita dilarang untuk melakukan pengkhianatan ketika kita dikasih amanah oleh orang lain. Makanya kenapa di bank kita tidak sebut sebagai wadiah? Karena kalau itu kita sebut wadiah, maka banknya enggak amanah. Sementara setiap uang yang kita tabung di bank pasti dipakai oleh bank. Makanya jangan berani-berani nyebut itu wadiah, Pak. Disebut wadiah berarti Anda tidak amanah. Baik. Yang kedua, ada akad investasi. Mudharabah, ya. Ciri khasnya dia boleh dipakai tapi tidak boleh dijamin. Tidak boleh dijamin. Maksudnya gimana tidak boleh dijamin?
Misalnya Bapak Ibu melakukan akad investasi. Ini kamu butuh modal, tak tolong ya, tak bantu. Saya kasih modal 100 juta, saya bantu. Nanti kalau ada untung, ya kita bagi hasil. Kamu 60, saya 40. Tapi kalau rugi, ya minimal balik modal 100 juta. Saya enggak mau untung enggak apa-apa. Enggak ngambil untung enggak apa-apa. Boleh enggak ini? Hah? Kenapa enggak boleh? Karena investasinya dijamin. Ya kalau Bapak siap untung, berarti harus siap nanggung resiko rugi. Enggak boleh ada orang yang mau untung tapi enggak mau rugi. Kalau rugi minimal balik modal. Kelihatannya nolong tapi aslinya mentung. Kemudian yang ketiga, transaksi utang. Utang itu ciri khasnya dia boleh dipakai dan wajib dijamin. Boleh dipakai, wajib dijamin. Anda ngutangi orang lain, ini tak utangi 10 juta. Tapi jangan dipakai loh ya. Terus ngapain kalau itu? Namanya diutangi ya boleh di. Wajib dijamin. Maksudnya gimana? Kalaupun utang ini hilang, meskipun di luar keteledorannya, misalnya Anda ngutangi orang, kemudian dia pulang, begitu di jalan dirampok, wajib ganti enggak? Wajib. Kenapa wajib ganti? Utang. Apapun yang namanya utang wajib dibayar. Baik. Dari tiga akad ini, mana yang paling mendekati untuk kasus nabung di bank? Utang. Kenapa utang? Karena cirinya ada. Uang kita dipakai oleh bank. Yang kedua, dijamin oleh bank. Sehingga kalaupun misalnya Bapak Ibu nabung di bank, hari ini nabung, ternyata besok pagi banknya ditelan bumi misalnya. Uangnya balik enggak? Balik. Ini kan force major. Force major di tempat kita nanti ada LPS. Ya. Akan diganti oleh lembaga penjamin simpanan. Dan itu milik negara. Negara nanti yang nanggung. Ya. Ini contoh bagaimana utang di tempat kita, atau nabung di tempat kita itu dijamin. Berarti transaksi yang paling mendekati adalah utang. Karena itu ketika Bapak Ibu nabung di bank, hakikatnya adalah ngutangi. Hakikatnya kita sedang ngutangi bank. Makanya hadiah yang diberikan oleh bank tidak boleh diambil. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Karena utang belum lunas. Kalau kita pakai dua pilihan ini, ditolak atau dihitung sebagai pelunasan. Boleh enggak kita menerima mushaf? Boleh, tapi dengan satu ketentuan. Anda terima, kemudian nanti bilang ke teller, tolong saldo bank, saldo rekening saya dikurangi seharga ini mushaf. Bisa enggak? Bisa? Kalau bisa, silakan dibawa. Kalau enggak bisa, enggak boleh. Masalahnya enggak bisa ya. Bank tidak akan mengizinkan untuk memotong saldo nasabah tanpa alasan. Baik. Satu lagi ya. Satu lagi. Saya mau bercerita tentang ini. Karena sedang ramai masalah GoFood sama GoMart. Yang ada beberapa penjelasan dan sempat ramai di masyarakat bahasanya ini dilarang. Ada sebagian orang yang enggak mau menggunakan Gojek karena dia anggap itu enggak boleh. Akhirnya dia pakai ojek biasa yang enggak pakai Gojek. Karena kalau Gojek guyon ya. Ya sama saja antara Gojek dengan ojek biasa kan, transaksinya sama saja. Enggak ada bedanya antara yang online dengan yang offline. Coba kita lihat dari sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih,
La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal menggabungkan jual beli dengan utang. Tidak halal menggabungkan jual beli dengan utang. Ketika itu digabungkan, nanti statusnya transaksi celah riba. Meskipun bisa jadi tidak ada ribanya, tapi ini salah satu di antara celah riba. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya dalam rangka menutup celah terjadinya riba. Maksudnya gimana? Ketika ada orang ngutangi orang lain, kemudian dia minta syarat nanti melakukan jual beli, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari utang yang diberikan dalam bentuk akad jual belinya. Contoh ya, ada orang yang ngutangi petani, ini saya utangi, silakan dipakai untuk tanam polo wijo, misalnya, tanam jagung, kacang dan seterusnya. Saya utangi 5 juta, tapi nanti dengan ketentuan kalau kamu panen wajib dijual ke saya, sehingga transaksi jual belinya dijadikan sebagai syarat untuk akad utang piutang. Maka orang yang utang ini mendapatkan keuntungan dalam bentuk apa, Pak? Dia bisa mendapatkan barang tanpa harus susah mencarinya. Meskipun bisa jadi nanti transaksinya dilakukan dengan harga normal, dengan harga pasar, tapi dia punya keuntungan, bisa mendapatkan barang tanpa harus susah mencari. Sehingga seolah-olah petani itu menjadi karyawan dia gara-gara dia utangi. Baik. Karena itulah transaksi ini dilarang oleh Rasulullah SAW, mengingat ini adalah celah terjadinya riba. Saya berasal dari Lamongan dan kampung saya dekat dengan laut. Nama daerahnya Paciran, Pak. Rumah saya dengan laut itu 100 meter. Jadi di situ ada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat para nelayan. Ketika mereka mau melaut butuh modal untuk beli jaring, beli umpan dan seterusnya itu, mereka kadang utang kepada orang kaya. Tapi pakai syarat. Bayar utangnya enggak ada tambahan. Utang 5 juta bayar 5 juta. Dan dicicil semampunya. Cuman para toke, orang kaya ini ketika ngutangi 5 juta mereka pakai syarat. Nanti kalau melunasi kasih, enggak usah dikasih tambahan, tapi kamu harus menjual semua hasil lautmu kepada saya. Nah, jadi dia bisa mendapatkan komoditas ekspor dalam bentuk hasil laut tanpa harus susah mencarinya. Dan ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ini celah munculnya transaksi riba. Baik. Ada keterangan dari Imam Ahmad, Ishaq bin Mansur bertanya kepada Imam Ahmad, apa makna larangan menggabungkan utang dengan jual beli? Kata beliau, ayyakuna yuqriduhu qardan thumma yubayi'u bay'an yazdadu 'alaih. Ada orang yang ngutangi orang lain, kemudian mereka saling jual beli sebagai syarat tambahan utang. Mereka melakukan akad jual beli sebagai syarat utang. Baik, berarti di situ ada dua akad ya. Ada dua akad. Akad utama dan yang kedua akad tambahan sebagai syarat. Sudah? Akad utamanya apa? Akad utamanya utang. Akad tambahan sebagai syarat jual beli. Karena ini celah terjadinya utang. Kasus talangan haji. Talangan haji bank syariah. Syariah lagi ya. Baik, sebagian bank syariah yang masih menawarkan talangan haji, mereka itu tidak minta kelebihan sama sekali. Jadi talangan haji itu biasanya berapa, Pak? 25 juta ya. Untuk membeli kuota haji, kursi haji. Bank akan ngasih dana 25 juta. Dan bank ngasih batas waktu, ada yang mengatakan maksimal setahun, dan ada yang mengatakan boleh sampai 3 tahun, sesuai dengan kebijakan bank. Cuman di situ, dan bank tidak ngambil kelebihan, jadi 25 ya bayar 25. Cuman di situ bank ngasih syarat,
siapapun yang mau mendapatkan talangan haji dari kami, maka ketentuannya adalah semua kepengurusan haji, semua urusan masalah haji, administrasi harus kami yang ngurus. Dari mulai daftar sampai dapat kuota, sampai dapat kursi, harus kami yang ngurus. Dan biaya untuk ngurus semua ini kami hargai 2,5 juta. Dan itu jadi aturan. Enggak boleh misalnya ada nasabah, Pak, saya mau talangan haji, tapi nanti yang ngurus biar saya sendiri aja, enggak usah bayar 2,5 juta. Bang, enggak bakalan ngasih. Oh, enggak bisa, Pak. Konsekuensi Bapak mau talangan haji harus kami yang ngurus untuk pendaftarannya. Baik, di situ bank dapat apa, Pak? Bank dapat apa? 2,5 juta untuk ngurusi pendaftaran haji. Jadi dia membuat kamuflase seolah-olah ini bukan riba, karena ini kan jual beli. Jual beli jasa kepengurusan haji. Sementara talangan hajinya dibayar sama, enggak ada kelebihan. Jadi 25 bayar 25. Tapi untuk ngurusnya bayar 2,5 juta. 2,5 juta dari 25 itu berapa persen? Kenapa kok dipatok 2,5 juta? Mengikuti bunga bank. Suku bunga bank 10%. Maka kami tetapkan 2,5 juta untuk waktu 1 tahun. Apa ini? Melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara utang dengan jual beli. Betul utangnya enggak tambah, tapi dia mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli. Baik. Nah, sekarang ada kasus GoFood ya. Di GoFood yang terjadi bagaimana, Pak? Kita pesan makanan ya. Tolong belikan sate kelatak. Nah, ada di sana ya. Di sini ada enggak sate kelatak, Pak? Enggak ada ya, di Jogja banyak, Pak. Tolong belikan sate jenis ini. Wah, adanya di jauh. Semua supir Gojek enggak bakalan kemudian datang dulu ke kita, minta uang, kemudian baru dibelikan. Ketika dia di posisi jauh, maka dia langsung berangkat ke tujuan, beli makanan, kemudian diantar ke kita. Baik. Karena kita belum bayar untuk beli sate tadi, siapa yang bayari? Ditalangi oleh supir Gojek. Kemudian nanti kita bayar. Baik. Apakah dana talangan nanti kita bayarnya sama atau dilebihkan? Sama atau dilebihkan? Sama. Sesuai dengan harga struk sate ya. Wah, satenya ini ada struknya harganya sekian. Kita bayar yang sama. Namun kita ngasih kelebihan dalam bentuk biaya jasa antar, jasa transport. Sudah? Karena itu dalam transaksi ini ada 2 akad. Akad pertama apa, Pak? Jual beli jasa. Jual beli jasa transport. Akad yang kedua, talangan sate. Kalau tadi talangan haji, ini talangan sate. Mana yang akad utama dan mana akad tambahan? Akad Anda dengan driver Gojek itu yang utama satenya atau jasanya? Betul, tujuan terakhir Anda sate ya. Tapi akad utamanya dengan supir Gojek, jasa atau sate? Jasa. Ini akad utama. Baik. Sementara talangan sate ini sifatnya apa ini? Hah? Betul, ini utang. Statusnya apa ini? Jadi syarat atau bukan? Hah? Apakah dipersyaratkan, Bapak kalau pesan ke saya harus utang saya? Misal ya, supir Gojek di samping kita. Kita buka aplikasi Gojek itu, kemudian pesan makanan, supirnya ada di samping kita. Kira-kira pakai talangan atau dia minta uang ke kita? Dia akan minta duit ke kita. Pak, bayar dulu sekalian, Pak.
Sehingga aslinya talangan sate di sini statusnya apa? Ya, ya ini utang. Yang saya maksud ya akad utang di sini. Ini kan akad utang ya. Status akadnya apa? Sebagai syarat atau bukan syarat? Ini akad mengikuti. Nebeng ya. Sifatnya keterpaksaan. Karena masalah efisiensi, ya, biar enggak bolak-balik, maka lebih baik saya talangi daripada saya datang dulu ke orang yang pesan, kemudian berangkat ke tujuan. Karena itulah akad ini sifatnya sebagai akad yang mengikuti, bukan akad utama. Dia bukan tujuan utama, tapi muncul sebagai efek samping dari akad pertama. Dan akad efek samping itu tidak diperhitungkan. Ada kaidah mengatakan yasbutu taba'an ma la yasbutu istiklalan. Kalau mengikuti boleh, tapi kalau berdiri sendiri enggak boleh. Kalau mengikuti boleh, tapi kalau berdiri sendiri enggak boleh. Contohnya gimana, Pak? Contoh ya. Ada orang mendaftar kerja di sebuah perusahaan. Dan orang ini tahu yang namanya asuransi itu hukumnya dilarang. Kemudian sampai di perusahaan dia dipersyaratkan, Bapak boleh kerja di sini tapi dengan syarat harus ikut asuransi. Ya. Kemudian dia bingung, minta fatwa kepada Bapak Ibu. Kira-kira orang ini tetap boleh untuk daftar kerja atau mundur? Daftar kerja atau mundur? Mundur atau kerja? Kerja. Wah, daripada nanti enggak dapat penghasilan, Mas, lebih baik kerja. Contoh yang lain. Kita mau beli tiket pesawat. Kemudian kita bayar tiket. Ternyata di situ include harus ada asuransi. Tetap beli tiket pesawat atau mundur? Wah, enggak jadi beli, ada asuransinya. Ganti kereta. Ada juga. Ganti bis. Terus gimana, Pak? Ini semuanya ada asuransinya. Oh, Bapak naik odong-odong saja. Bebas asuransi. Tapi dalam hal ini asuransi sifatnya mengikuti. Dan tabi' la hukma lahu. Yang mengikuti enggak ada hukumnya. Yasbutu taba'an ma la yasbutu istiklalan. Kalau mengikuti boleh, tapi kalau berdiri sendiri enggak boleh. Enggak ada istilahnya ada orang naik pesawat. Ngapain kamu naik pesawat? Saya mau ikut asuransinya. Mantap ya. Berarti berharap kecelakaan. Atau ketika dia daftar kerja, ngapain kerja di sini? Saya mau ikut asuransinya. Enggak ada ceritanya orang seperti itu. Itu efek samping. Dan bisa jadi kadang ada efek samping yang bermasalah. Karena itu utang di sini aslinya bukan akad. Tapi dia sifatnya efek samping dari jasa tadi. Karena itu wallahu taala alam, insyaallah kufut hukumnya boleh. Enggak jadi masalah ya. Walhamdulillah. Cukup, sudah jam 11. Kita istirahat barangkali 5 menit ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ke belakang untuk persiapan sholat duhur ya. Setelah itu kita akan lanjutkan sambil memilih pertanyaan ya. Karena bisa jadi ada yang seragam ya. Kita anjurkan bagi yang mau menyampaikan pertanyaan melalui kertas, nanti akan disortir oleh panitia untuk dipilih mana yang paling berhak untuk dibaca. Baik. Kesini aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, pemberitahuan dari DKM dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para jamaah untuk tidak makan di dalam masjid. Itu saja, sambil menunggu sebentar lagi akan dimulai sesi tanya jawab. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kita lanjutkan kembali. Insyaallah sesuai dengan izin yang diberikan oleh DKM, kita harus selesai forum ini sampai maksimal jam 11:30 ya. Sehingga saya mohon maaf jika pertanyaan yang disampaikan tidak semuanya bisa tercover. Nanti pertanyaan yang belum terjawab akan disimpan oleh panitia. Semoga di kesempatan yang lain bisa kita jawab, insyaallah. Ada orang jual semen harga 93.000. Kalau 1 bulan tempo diskon 20%, 2 bulan diskon 15%. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Selama milih salah satu dan konsisten apapun yang terjadi. Sehingga kalau dia misalnya tempo 1 bulan ternyata di perjalanan enggak bisa lunas 1 bulan, harganya tidak boleh berubah. Bagaimana dengan arisan yang mana orang yang dapat di awal berarti statusnya dia utang? Penerima arisan pertama utang kepada semua kawannya. Apa tidak boleh kita menerima tumpangan makan atau hadiah lainnya dari dia? Hadiah tidak memutus silaturahmi. Utang tidak memutus silaturahmi. Kaidahnya, utang tidak memutus silaturahmi. Contoh, ada kakak adik bersaudara. Setiap lebaran kadang kakak ngasih parcel atau adik ngasih parcel. Suatu ketika si adik utang ke kakak. Sampai lebaran utang belum lunas. Boleh enggak adik tetap ngasih parcel ke kakak? Boleh. Kenapa? Utang tidak memutus silaturahmi. Karena ini sudah jadi kebiasaan sebelumnya. Sehingga hadiah ini bukan dalam rangka utang, tapi karena persaudaraan yang mereka bangun. Karena itu, jika hidangan makanan yang disediakan oleh penerima arisan dalam kondisi normal dan tujuannya sebatas untuk menjamu tamu,
bukan dalam rangka tambahan untuk utang yang diberikan. Insya Allah secara pribadi saya mengatakan diperbolehkan. Yang dimaksud fatwanya Al-Ustadz Dr. Erwandi bahasanya ini dilarang adalah ketika makanan itu menjadi tambahan atas utang yang diberikan, dan memberikan tambahan atas utang, dapat manfaat dari utang, hukumnya tidak diperbolehkan. Anda bisa bedakan antara hadiah tradisi dengan hadiah karena utang. Hadiah tradisi itu dia ada sebelum utang. Misalnya tadi ya, kakak adik sudah sering ngasih parcel, tapi mereka melakukan utang. Apakah ini dihentikan? Enggak perlu. Karena utang tidak memutus silaturahmi. Nah, biasanya arisan itu nebeng acara. Misalnya ada acara temu keluarga. Begitu? Terus mereka makan-makan. Nah, daripada nanti kosong dari acara, akhirnya ditambahkan dengan arisan. Untuk biar sebagai pengikat agar selalu datang ketika acara terah keluarga. Karena itu sebenarnya makan-makan di sini hidangan untuk keluarga atau karena masalah arisan? Yang lebih tepat ini hidangan untuk acara keluarga. Anda bisa bedakan mana hidangan karena acara arisan dan mana hidangan karena acara keluarga. Bagaimana hukum membeli motor atau mobil sitaan leasing tanpa dilengkapi surat BPKB supaya dapat murah harga? Sitaan semacam ini syarat dengan unsur kedzaliman. Bank punya prinsip ketika ada orang yang utang dan memberikan barang gadai, maka gadai ini bisa dijual ke pihak ketiga, yang penting nutupi pokoknya. Sehingga bisa jadi nilainya sangat murah. Rumah yang normalnya harganya misalnya ya 300 juta bisa dilelang dengan harga 200 juta atau bahkan di bawah itu. Karena bagi prinsip bagi bank, yang penting pokoknya utang di saya lunas. Terserah dia mau laku berapa. Ini yang bahaya. Karena itulah umumnya sitaan semacam ini disertai dengan kedzaliman. Dan mohon kita jangan beli hasil kedzaliman. Terus yang boleh bagaimana? Kalau Anda beli langsung ke pemilik dengan harga normal, silahkan. Tapi kalau pakai pemaksaan semacam ini tidak diperbolehkan. Bagaimana hukumnya menggunakan kartu kredit yang diberikan oleh kantor yang mana penggunaan hanya untuk kegiatan operasional kantor? Dan hal ini adalah sebuah sistem keuangan perusahaan yang kita sebagai karyawan tidak bisa menolak. Anda nanti minta kepada kantor, tolong jangan sampai membayar penalti. Jadi dilunasi sebelum batas waktu. Kartu kredit kan sekarang rata-rata 0% bunga ya. Tapi kalau telat kena penalti. Karena akad yang mengandung unsur batil, jika kebatilan itu bisa dihindari, sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau misalnya kita tidak butuh kartu kredit, maka sebaiknya jangan menggunakan kartu kredit. Dan ini fatwa bolehnya menggunakan kartu kredit hanya berlaku bagi mereka yang terpaksa dan harus menggunakannya. Seperti beberapa orang yang butuh untuk menginap di hotel luar negeri, mereka percayanya Visa dan Mastercard, enggak percaya dengan bank yang ada di Indonesia. Makanya hanya bisa menggunakan kartu kredit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa hukum MLM? Hukum MLM ada dua. Cara untuk mengetahuinya begini, ada fatwa yang disampaikan oleh yayasan di Yordan. Fatwa ini disampaikan oleh murid-muridnya Syekh Albani. Intinya bahasanya MLM itu ada dua. Cara mengetahuinya begini, kalau fokus MLM itu mencari downline, jadi prestasi yang diberikan kepada peserta MLM adalah semakin banyak downline, semakin tinggi tingkatannya, maka ini MLM yang statusnya ghoror dan mendolimi downline. Tapi kalau fokus MLM adalah menjual barang, artinya kalau kamu bisa jual barang banyak, kamu dapat upah besar, maka ini MLM yang diperbolehkan dan tidak jauh beda dengan distributor. Karena MLM itu kebanyakan bagi dia produk gak penting,
Yang penting downline. Makanya biasanya produknya MLM kan produk yang enggak dibutuhkan orang. Kalau enggak apa misalnya alat kecantikan, ya, suplemen atau obat kuat. Ya. Nah ini orangnya enggak butuh. Ketika dia daftar bayang sekian ratus ribu, dia dapat marketing kit, kemudian VCD, apalagi Pak misalnya? Ya yes, nanti brosur-brosur dan seterusnya. Padahal dia sama sekali enggak butuh itu. Kenapa mau daftar? Ada peluang pasar di sana. Dan itulah yang dia cari. Sehingga hakikatnya dia membeli peluang pasar. Ada masanya orang tidak melakukan riba akan terkena debunya riba. Apakah ini hadis atau tidak? Hadis ini mukhtalaf ya, tentang hadis debunya riba. Ada sebagian yang menilainya hasan dan ada yang menilainya dhaif. Kalau misalnya kita menilai hadis ini adalah hadis yang bisa diterima, hadis yang hasan. Apa maknanya? Yang dimaksud mendapatkan debunya riba adalah dia mendapatkan efek samping dari riba meskipun dia tidak makan riba. Meskipun dia tidak makan riba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayati 'alan nasi zamanun ar-riba fihi fashin." Akan datang di tengah manusia riba itu tersebar di mana-mana. Orang yang menghindarinya asabat ghubaruha, tetap kena debunya. Dan sebagian ulama seperti Imam Al-Albani menilainya hasan. Karena itu hadis ini memberi pelajaran bagi kita untuk waspada ketika melakukan akad di akhir zaman. Jangan sampai ada pengaruh riba di sana. Apabila saya isi saldo kartu multitrip 20.000, tapi bayarnya 22.000. Yang 2.000 riba atau bukan? Sama dengan ketika ngisi pulsa 10.000, bayarnya 11, 20 bayarnya 21 dan seterusnya, selisih 1.000. Riba atau bukan? Kenapa bukan? Karena kita jual beli jasa. Nah, multitrip ini kan jasa jual beli layanan ya. Sehingga kalau dia menetapkan ada margin, layanan yang kami berikan 20.000 tapi kami minta margin 2.000. Bukan riba. Yang penting uang ini yang kita bayarkan tidak bisa lagi diganti uang, tapi berubah menjadi layanan. Karena hakikatnya jual beli jasa. Ya, meskipun ukurannya pakai uang karena dia enggak punya satuan. Kenapa pulsa kok pakainya pulsa 20.000, pulsa 30.000? Karena pulsa belum ada satuannya. Enggak ada pulsa seliter atau pulsa 1 meter. Kalau pulsa itu ada satuannya, mungkin mereka akan gunakan satuan. Sama dengan bensin. Bensin dulu itu pakai satuan liter. Sekarang sudah enggak pakai satuan liter, pakai satuan uang. Pak beli bensin 20. Coba sekarang Pak beli bensin 2 liter, ada? Jarang ya, jarang. Jadi satuannya sudah berubah, pakai uang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau kita beli bensin, bensin ya, di pom seringkali isi full jumlahnya 24.980, tapi kita bayar 25.000, riba atau tidak? Selisih 20 rupiah. Jawabannya bukan riba ya. Jual beli tapi ada selisih dikit. Dan selisih ini kalau kesepakatan boleh. Asal Anda ridho, nah ini kok kurang dikit Anda ridho, enggak masalah. Kalau misalnya Anda enggak ridho, ya minta kembalian mana 20 rupiahnya. Sama seperti ketika Bapak Ibu masuk warung. Ya, masuk warung. Ketika kita ngambil nasi, ngambil sayur dan seterusnya, distorkan ke kasir. Pasti di situ akan ada selisih. Kadang ada yang nasinya banyak, ada yang sedikit, sesuai dengan kekuatan proyektornya, kekuatan apa? Reaktornya ya, kok proyektor. Kalau reaktornya besar, nasinya banyak. Tapi semuanya saling ridho. Ada selisih dikit dan ada selisih sedikit di nasi atau sayur. Kemudian selisih di harga tidak jadi masalah selama saling ridho.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Bolehkah memberi hadiah untuk guru sekolah saat ambil rapot? Apa termasuk riba? Ini bukan riba, tapi sogok. Sehingga hukumnya dilarang ya. Kalau mau ngasih hadiah ke guru, yang boleh ngasih hadiahnya ke sekolahnya. Jadi kita serahkan ke lembaganya, bukan ke karyawannya. Kalau lembaganya boleh menerima, kalau karyawannya termasuk sogok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin bertanya tentang hukum asuransi. Bagaimana? Asuransi judi. Asuransi adalah judi. Saya kasih gambaran begini ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Ada orang misalnya ikut asuransi jiwa. Anggap misalnya preminya 500 ribu, kemudian mendapatkan janji klaim kalau sampai mati 500 juta. Kalau enggak mati ya kurang dari itu. Setengah mati 300 juta. Kemudian dia ikut asuransi itu, bayar premi 500 ribu, bayar lagi 500 ribu, bayar lagi 500 ribu, terus mati. Modalnya berapa? 1,5 juta. Dapat uang berapa? 500 juta. Untung atau rugi? Mantap ya. Untung Pak ya? 500 juta masuk rugi. Untung enggak? Untung ya. Siapa yang untung? Istrinya. Masa depan istrinya cerah ya. Bisa dinikmati dengan suami baru. Mayatnya cemburu enggak, Pak? Mayatnya cemburu enggak? Ngapain cemburu, udah mati kok ya. Makanya kenapa di masyarakat kita yang lebih banyak diasuransikan para suami? Karena biar cepat mati. Gitu, Pak. Kita keheranan dengan cara berpikir orang yang ikut asuransi. Dia membayar sesuatu yang kecil untuk mendapatkan janji besar, dan taruhannya adalah nyawa, keselamatan, kesehatan. Apa ini? Judi. Makanya semua lembaga asuransi, baik konven dan termasuk syariah, belum lepas dari ini. Karena inti dari transaksi asuransi adalah memberikan jaminan resiko kepada para pesertanya. Kami sarankan tawakal kepada Allah dan tidak usah ikut asuransi. Saya ikut asuransi jiwa. Masa premi 10 tahun, sekarang sudah selesai dan tinggal menikmati saja. Sudah untung ya. Menikmati ini gimana? Sakit atau kecelakaan? Bagaimana hukumnya menggunakan uang manfaat dari asuransi yang saya gunakan untuk modal usaha? Sedangkan saya sangat butuh uang tersebut untuk modal usaha. Anda hanya boleh menerima senilai premi yang pernah Anda bayarkan. Jadi Bapak total dulu waktu ikut asuransi selama 10 tahun itu bayar premi sampai berapa juta? Misalnya kita ketika nyicil, total premi yang pernah saya bayarkan 300 juta. Yang boleh kita terima hanya 300 juta. Lebih dari itu riba. Enggak boleh diterima. Bolehkah berjualan dengan sistem PO, pre-order, di mana barang yang dibeli belum dibuat ketika akad dan uang dibayarkan? Kalau posisi Anda sebagai trader, jadi ada dua posisi di situ ya, ada trader, ada produsen. Kalau posisi sebagai trader, PO dilarang. PO enggak boleh, kecuali jika tidak mengikat. Dalam arti tidak mengikat, ketika setelah Anda punya barang, kemudian konsumennya mundur, enggak jadi beli, tidak boleh dipaksa untuk beli. Karena kemarin belum akad. Kenapa belum akad? Enggak ada barangnya, belum punya barang. Tapi kalau produsen, ada unit usaha yang dia lakukan, maka PO diperbolehkan. PO boleh, ya, meskipun barangnya belum ada.
karena kita punya unit usaha dan produsen itu memberikan jasa dia untuk memproduksi barang yang dipesan. Bolehkah menggunakan merchandise bank pemberian saudara yang dulu kerja di bank? Tentang hukum menerima hadiah dari pemakan riba, orang yang mengumpulkan riba, ulama khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dilarang. Ada fatwa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini diperbolehkan. Bagi kita tidak dosa, yang berdosa adalah penerimanya. Atau yang berdosa adalah orang yang ngasih, orang yang mengumpulkan riba. Sementara kita penerima hadiah darinya tidak termasuk berdosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu itu saya simpan uang di bank dengan akad mudharabah. Waktu itu belum tahu kalau ini termasuk riba. Berjalan waktu kemudian saya ke CS minta ganti akad agar tidak usah ada bunga. Maka CS ganti layanan ke jenis wadiah karena hanya punya dua layanan saja, mudharabah dan wadiah. Mohon nasihatnya. Ya, insyaallah lebih aman di sini di posisi wadiah. Mereka sebut wadiah, bagi kita utang. Bank menyebutnya wadiah, tapi yang benar itu utang. Kepentingan kita adalah uang yang kita taruh di bank jangan sampai menghasilkan tambahan, karena tambahan dari utang yang kita berikan ke bank termasuk riba. Jadi fungsi bank di tempat kita itu ada dua, Pak ya. Ada sebagai pemberi fasilitas dan ada sebagai sistem ekonomi. Anda gunakan bank sebagai pemberi fasilitas. Makanya silakan manfaatkan untuk jasa transfer, menerima gaji, menerima donasi. Termasuk salah satunya diantaranya adalah mengamankan uang, nabung. Para ulama membolehkan selama tidak ada akad riba. Nah, salah satu diantara solusi agar nabung kita tidak ada akad ribanya adalah Anda pilih yang tidak menghasilkan tambahan. Sebagian bank bersedia untuk menghapus bunga. Jadi ketika kita daftar, minta bunganya dinolkan, itu bisa, meskipun nanti administrasi tetap bayar. Kalau masalah bayar administrasi, kewajiban nasabah karena dia mendapatkan layanan, sehingga administrasi ini halal bagi bank dan halal bagi kita untuk membayarnya. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu, karena sudah jam 11:30. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagi yang mengendaki file kajian ini, insya Allah nanti saya kirim ke Korwil, KPMI Korwil Bogor. Kemudian jamaah nanti bisa menghubungi pihak Korwil ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang disampaikan oleh beliau, semoga bermanfaat buat kita semua.